berdengung. Itu seperti mimpi, nyata, dan palsu. Pada saat ini, Chu Hen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang rawa yang sulit untuk keluar. Dalam proses jatuhnya, semua jenis kekuatan kekerasan seperti gelombang besar, melonjak hebat seperti tsunami yang mengejutkan. Chu Hen seperti kupu-kupu yang terseret ke dalam badai, seluruh tubuhnya terkoyak dan diserang oleh kekuatan mengerikan itu. Bang, ledakan. Segala jenis kekuatan merobek dan bertabrakan, menyebabkan seluruh tubuh Chu Hen terasa seperti ditebas pedang, gelombang angin astral seperti bilah. Chu Hen bahkan tidak bisa membuka matanya, dia hanya merasa berada di tengah pusaran air, terus menerus menahan serangan destruktif dari segala arah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan semua energi asal sejati di tubuhnya dan melakukan yang terbaik untuk melindungi seluruh bagian vital tubuhnya. Di tengah badai, perahu kecil itu seperti daun. Bang. Setelah waktu yang tidak diketahui, bersamaan dengan suara benda berat yang jatuh ke tanah, Chu Hen merasa tubuhnya akhirnya berhenti. Namun, sisa kesadarannya sangat kabur. Otaknya berputar, rasa sakit di sekujur tubuhnya sudah lama mati rasa, dan tubuhnya tidak lagi terasa seperti miliknya. Saat ini, Chu Hen hanya berpikir untuk tertidur. Berapa banyak luka yang dideritanya? Chu Hen tidak tahu. Bahkan membuka kelopak matanya pun merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Itu terlalu melelahkan. Kelemahan ekstrim seperti ini seperti berada di ambang kematian, energi asal sejati yang rusak parah di tubuhnya seperti dasar sungai yang mengering, penuh dengan kehancuran, retakan, dan retakan, menunjukkan aura pembusukan dan kematian. Chu Hen hanya berbaring diam di sana, tangan kirinya ditekan di bawah tubuhnya, ujung jarinya menyentuh tanah, agak dingin, dan agak longgar. Rasa sakit itu merangsang sarafnya, dan tanpa sadar Chu Hen menusukkan jari-jarinya ke tanah. Tanah sedingin es sebenarnya memiliki efek yang dapat diabaikan pada rasa sakit, dan segera setelah itu, Chu Hen menusuk seluruh telapak tangannya ke dalam tanah. Saat ini, ujung jari Chu Hen benar-benar menyentuh sepotong bahan padat. Kelihatannya seperti batu, tapi ternyata bukan. Chu Hen tidak punya waktu untuk menyelidikinya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya lagi. Jejak kesadaran terakhir padam seperti lilin yang tertiup angin, dan dia tertidur lelap. Namun, sedetik sebelum Chu Hen pingsan, dia samar-samar merasakan aliran energi keluar dari tanah seperti mata air jernih dan mengalir ke tubuhnya melalui ujung jarinya. Keheningan menguasai segalanya. Kegelapan itu seperti mimpi buruk. Ledakan. Seolah terbangun dari mimpi, Chu Hen tiba-tiba membuka matanya. Yang terlihat di matanya adalah kegelapan tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Di mana saya? Setelah jeda sekitar tiga detik, kenangan sebelum dia pingsan datang kembali seperti gelombang pasang. Chu Hen tanpa sadar duduk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin karena rasa sakitnya. Luka di tubuhnya masih ada, dan rasa sakitnya masih ada. Namun, mata Chu Hen berbinar. Energi asal sejati di tubuhnya sangat melimpah, dan pikirannya jernih serta energi aneh. Cuhen tahu betapa setengah mati dia sebelum pingsan, dan tidak mungkin dia pulih dengan baik hanya dengan tidur. Mungkinkah? Pikiran Cuhen berbinar, dan dia meletakkan tangannya ke dalam tanah, dan mulai mencari. Dengan sangat cepat, ujung jari Cuhen bersentuhan dengan sepotong bahan keras, sementara dia diam-diam bingung. Cuhen terus-menerus mencabut tanah di kedua sisi, mencoba menggali benda itu. Namun semakin jauh dia menggali, semakin besar benda itu jadinya. Itu seperti pohon anggur tua yang terkubur jauh di dalam tanah, dan semakin dia menggali, semakin dalam dia menggali. Tidak lama kemudian, Chu Hen telah menggali lebih dari 10 meter, namun sepertinya dia baru menemukan puncak gunung es dari benda misterius tersebut. Ini, pikiran Chu Hen bergetar, mungkinkah? Ledakan. Dalam sekejap, awan cahaya suci membubarkan kegelapan antara langit dan bumi seperti keajaiban. Upil Chuhen dengan cepat menyusut dari keadaannya yang membesar, dan pemandangan seperti mimpi mulai muncul di depannya. Puluhan ribu sinar cahaya seperti hujan meteor di langit, menyilaukan dan menyilaukan. Beberapa ratus meter di depan Chuhen, pohon kristal yang sangat megah dan besar muncul di depannya seperti dewa. Ini. Kejutan dan kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di hati Chuhen. Upil matanya bergetar terus-menerus, dan penglihatannya sangat terpengaruh. Pohon kristal ditutupi dengan rune yang megah dan rumit. Puncak pohon yang lebat itu seperti awan, dahan, dan dedaunannya berwarna-warni. Setiap daun bagaikan bintang di langit, indah, dan mempesona. Merasakan Ki Abadi yang kaya yang dipancarkan dari pohon besar, Chu Hen benar-benar terkejut. Pohon roh abadi ini sebenarnya adalah pohon roh abadi kedua. Pohon yang menjulang tinggi di depannya tampak hampir sama dengan pohon roh abadi yang diambil si Feng tetapi perbedaannya adalah tinggi pohon roh abadi ini lebih dari dua kali lipat tinggi sebelumnya. Chu Hen berada di bawahnya, dan sulit baginya untuk melihat tampilan penuhnya. Dia merasa seolah-olah ditempatkan di bawah lima gunung besar. Dengan pohon roh abadi sebagai pusatnya, tanah berkelap-kelip dengan tanaman merambat seperti naga. Tanaman merambat ringan menyebar sembarangan dan lewat di bawah kaki Chu Hen, seperti jaring besar. Chu Hen menggelengkan kepalanya dengan takjub dan memandangi tanaman merambat di bawahnya. Jelas sekali, dia telah menyentuh bagian dari akar pohon roh abadi ini. Itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Dia dengan ceroboh telah tersapu ke dalam mata formasi empat pembunuhan bumi surga, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pohon roh abadi lain yang tersembunyi di sini. Selain itu, sebagai perbandingan, pohon roh abadi yang diambil Si Fengzi tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di depannya. Cahaya yang tumbuh subur dan cemerlang menyinari mata Chu Hen, membuatnya bersemangat. Namun di tengah keterkejutannya yang menyenangkan, Chu Hen dengan cepat menjadi tenang. Lagi pula, ini jelas bukan tempat yang bagus. Segera, Chu Hen mulai memeriksa situasi sekitarnya. Sekitar setengah jam kemudian, Chu Hen yakin bahwa dia telah jatuh ke dalam mata formasi empat pembunuhan bumi surga. Daerah tempat mereka berada sekarang seperti pulau terpencil yang terisolasi oleh energi kekerasan. Lingkungan sekitar pulau ini dipenuhi dengan api lava, aliran es dingin, sinar kematian, dan banyak energi lain yang sangat merusak dan kacau. Di udara, Chu Hen mengangkat kepalanya untuk melihat ruang di atasnya. Di sana, es dan api bercampur dan berkas cahaya yang seperti anak panah tajam saling bersilangan. Di antaranya, Bahkan ada lubang pemakan misterius yang seperti mata angkasa. Melihat ini, tidak sulit bagi Chu Hen untuk memahami mengapa dia terluka parah. Bahkan bisa dikatakan dia sangat beruntung mengalami cedera seperti ini. Jika bukan karena perlindungan dua garis keturunan besar, bahkan dicabik-cabik adalah hal yang wajar. Jika dia menyerang dengan paksa, dia pasti akan mendekati kematian. Mata Chu Hen sedikit fokus, dan dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Pandangannya sekali lagi kembali ke tengah formasi yang seperti pulau. Pohon Roh Abadi berdiri menjulang tinggi di sana seperti dewa, menampilkan segudang bintang yang tumbuh subur. 812. Pohon Jimat Abadi tumbuh subur. Itu sama cemerlangnya dengan galaksi yang indah, jutaan sinar cahaya menari-nari di langit. Di bawah Pohon Jimat Abadi, seolah-olah Chu sedang menghadapi bintang dewa yang bersinar terang, tampak sangat kecil. Jatuh ke dalam jurang, ke jantung barisan. Banyak energi kacau yang mengerikan bagaikan badai, mengisolasi daerah ini menjadi pulau terpencil. Jika Chu Hen ingin melarikan diri dari sini, satu-satunya harapannya ada di pohon jimat abadi di depannya. Jejak energi cahaya berdenyut di ruang ini. Chu Hen duduk di bawah pohon besar. Sepasang matanya melonjak dengan keseriusan yang pekat, serta sedikit kegembiraan dan panas. Jelas sekali, secara tak terduga dapat menemukan pohon jimat abadi di sini, itu benar-benar merupakan kejutan besar. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan si Feng jika dia mengetahui hal ini. Ta. Tiba-tiba, Chu Hen mengatupkan kedua telapak tangannya, sepuluh jarinya berpotongan, membentuk segel. Mengaktifkan. Berdengung. Dengan teriakan ringan dari Chu Hen, ruangan itu langsung bergetar. Cahaya indah segera muncul di tanah. Rune dan angka yang berpotongan disusun secara teratur di sekitar pohon jimat abadi. Rune terang terhubung dari kepala ke ekor, seperti busur petir, langsung membentuk susunan rune dengan diameter lebih dari seratus kaki. Ini adalah arai pengumpulan roh hebat yang telah dibuat oleh Chu Hen dengan hampir 3 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Chu Hen sangat jelas membedakan antara dia dan Si Feng -si. Untuk mengumpulkan pohon jimat abadi secara langsung sangatlah sulit untuk dicapai. Setelah Great Spirit Gathering Array diaktifkan, itu akan terus memberi Chu Hen sejumlah besar energi sebagai dukungan. Dengan cara ini, kesulitannya juga akan sangat berkurang. Sinar cahaya yang sangat cemerlang melesat ke langit. Energi roh emas yang besar dan agung seperti mata air roh yang datang dari segala arah, melonjak menuju tubuh Chu Hen. Dalam sekejap, Chu Hen tampak bermandikan awan keberuntungan dan cahaya suci, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan yang melimpah. Lalu, Chu Hen berdiri, matanya dipenuhi tekad yang teguh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lapisan tipis riak cahaya menyebar dari kakinya. Ketika Chu Hen berada kurang dari setengah meter dari pohon simbol abadi, dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya. Energi Reiki berputar di sekelilingnya, dan gumpalan ki yang tajam muncul entah dari mana. Itu melesat di telapak tangannya dengan kecepatan kilat, dan bersamaan dengan luka, darah segar mengalir keluar. Di bawah kendali Chu Hen, darah mulai menyatu dengan energi Reiki. Segera, itu diringkas menjadi rune aneh yang mirip dengan kata, Grit. Rune cantik berubah dari emas menjadi merah, bergoyang di udara seperti lilin yang mempesona, mengeluarkan aura aneh. Kemudian, Chu Hen memegang rune di telapak tangannya, dan perlahan tapi pasti mencetaknya di batang pohon. Bersenandung, lapisan riak air menyapu sepanjang permukaan batang pohon. Segera setelah itu, Chu Hen mengaktifkan energi reiki dan dengan cepat menyebarkannya. Garis-garis merah keluar dari telapak tangan Chu Hen, keluar dari ujung jarinya. Kemudian, seperti tanaman merambat yang tumbuh sembarangan, mereka menempel pada kulit pohon simbol abadi dan menyebar ke segala arah. Kemanapun pola lampu merah pergi, batang pohon akan mekar dengan segala macam tanda dan angka yang aneh dan rumit. Pola misterius dan kuno itu seperti mantra rahasia yang selalu berubah, dan sangat mempesona. Mendesis. Kemudian, telapak tangan kanan Chu Hen sekali lagi dibelah oleh gumpalan Ki. Darah segar mengalir keluar, dan tanda, kisi, merah kedua samar-samar muncul. Sama seperti sebelumnya, rune kedua sekali lagi tercetak di pohon simbol abadi. Hua. Gelombang udara yang kuat menyebar dan garis-garis pola cahaya dengan cepat menjerat cabang-cabang pohon simbol abadi, seperti tali yang menjebaknya. Permulaannya jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kepercayaan diri Chu Hen meningkat. Namun, dengan sangat cepat, pukulan itu datang. Pola lampu merah hanya meluas hingga jarak sekitar 100 meter sebelum melambat. Perlawanan yang tak terlihat mencegah kekuatan Chu Hen untuk terus maju. Namun, Chu Hen sudah bersiap. Ham ham Formasi pengumpulan roh agung mulai beroperasi dengan cepat. Dengan Chu sebagai pusatnya, cahaya di tanah menyilaukan, dan glip arai ar berkedip-kedip. Batu kristal bermutu tinggi yang tersebar di mana-mana berkedip-kedip seperti bintang. Kekuatan besar dan agung yang sebanding dengan banjir segera mengalir ke tubuh Chu Gelombang udara menumpuk, dan angin serta guntur bergemuruh. Penghalang yang menghalangi Chu langsung hancur, dan energi reiki yang tak terhentikan pun hancur. Pola lampu merah itu tumbuh dan meluas dengan gila-gilaan, melingkari cabang-cabang pohon simbol abadi. Di bawah dukungan formasi pengumpulan roh, aura Chu Hen meningkat pesat. Pohon roh jimat abadi juga meledak dengan cahaya suci yang cemerlang. Di langit, di atas pohon simbol abadi, kabut tebal melonjak, dan seluruh pulau dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas. Ribuan sinar cahaya itu seperti ilusi. Saat kekuatan rune menyebar dan dikunci, kekuatan Chu Hen dengan cepat dikonsumsi. Ketika pola lampu merah mencapai area seribu meter, ritme Chu Hen melambat sekali lagi, namun... Ini hanya setengah dari keseluruhan pohon simbol abadi. Semakin jauh, semakin sulit untuk dikendalikan. Tekanan yang dialami Chu Hen juga terus meningkat dan membesar. Pada akhirnya, dia masih meremehkan pohon simbol abadi ini. Budidaya si Feng jauh melampaui miliknya, dan keduanya tidak dapat dibandingkan pada level yang sama. Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak menebang pohon simbol abadi ini, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Selain itu, masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan di domain surga sunyi kuno. Segera mengertakkan giginya, Chu Hen sekali lagi melepaskan semua kekuatan di tubuhnya dan melepaskan energi Reiki yang lebih kuat. Chi, Hua. Pola lampu merah itu seperti tanaman merambat yang melilit pohon simbol abadi. Selama proses ini, darah Chu Hen terus-menerus memasuki pohon simbol abadi, mencoba untuk menyatu dengannya. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin lambat tanaman anggur merah itu memanjang. Ketika mencapai jarak 1200 meter, ia selambat kura-kura. Tekanan tak berbentuk itu seberat gunung Tai dan seberat sungai Meskipun arai pengumpulan roh masih terus-menerus memberikan energi spiritual yang padat, rasanya seperti mencoba mengeluarkan gerobak kayu bakar dengan secangkir air. Itu sama sekali tidak cukup untuk Chuhen. Kegagalan sepertinya merupakan hasil yang tidak bisa dihindari, tapi pada saat itu cahaya tegas melintas di sudut mata Chuhen. "Saya hanya bisa melakukan ini." Hati Chuhen bergerak, dan seberkas cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Di dalam cahaya putih, sebuah kotak kecil sederhana dan tanpa hiasan terbuka. Di dalam kotak, ramuan lima warna muncul. Di luar ramuan itu, ada cahaya hijau pekat. Cahaya hijau melayang, membentuk bayangan pohon yang aneh. Ramuan penggabungan suci, harta kedua yang dia peroleh di luar. Si Fengzi telah mengusulkan kepada Chu Hen untuk menukar dua senjata suci dan seratus miliar batu kristal primordial bermutu tinggi dengan ramuan. Meskipun Chu Hen tidak berpikir untuk menggunakannya begitu cepat, kenyataannya dia tidak dapat lagi menemukan cara lain. Desir. Eliksir penggabungan suci membuat lengkungan samar di udara dan terus jatuh ke mulut Cuhen. Rasa sejuk itu bagaikan aliran mata air jernih yang mengalir ke perutnya. Setelah sekitar lima detik, terdengar suara gemuruh yang teredam dan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan letusan semburan melonjak keluar dari tubuh Cuhen. Ribuan sinar cahaya bermekaran dari tubuh Cuhen. Energi reiki yang sangat kuat segera memenuhi istana Niwan Cuhen dan seluruh tubuhnya. Meridian, darah, daging, dan sumsumnya terasa seperti akan meledak. Brengsek. Dia telah meremehkan kekuatan eliksir penggabungan suci. Chu Hen berteriak ketakutan. Energi yang sangat kuat menyebabkan pembuluh darahnya membengkak dan kulitnya pecah-pecah. Dia tidak bisa menekannya sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Chu Hen sudah menjadi orang yang berdarah. Energi Reiki yang pada terus-menerus bocor dan terciprat kemana-mana. Meski begitu, tangan Chu Hen tidak meninggalkan pohon roh jimat abadi. Kekuatan eliksir penggabungan suci yang kecil sebanding dengan semburan laut. Dengan dukungan kekuatan tersebut, kecepatan lampu merah kembali meningkat. Seperti ular piton bertanduk, ia terus meluas menuju area di atas pohon roh. Konsumsi pohon roh jimat abadi menyebabkan tekanan yang dimiliki eliksir penggabungan suci pada Chu Hen secara bertahap menurun. Apakah dia bisa menjatuhkan pohon roh jimat abadi ini sebelum kekuatan eliksir penggabungan suci abis atau tidak, masih merupakan tantangan besar bagi Chu Hen. Hasilnya masih belum diketahui. Waktu berlalu setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh pulau berkedip dengan lampu merah redup. Di luar pohon roh jimat abadi, sepertinya ada sangkar burung merah besar yang menyelimutinya. Pemandangan megah seperti itu bahkan lebih spektakuler daripada saat si Feng merebut pohon roh jimat abadi yang pertama. Langit berubah warna dan angin serta awan melonjak. Chu Hen berdiri di bawah pohon roh, tampak seperti patung batu besar. Darah di tubuhnya sudah lama mengering. Energi Reiki yang samar mengelilingi lengannya. Samar-samar seperti tabir, samar-samar terlihat. Formasi pengumpulan roh yang didirikan di bawah sudah lama berhenti beroperasi. Tanahnya dipenuhi sisa-sisa batu kristal primal yang telah habis digunakan. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Sulit, ulet. Sudah hampir empat jam, lampu merah telah berhenti bergerak dan memasuki keadaan hening. Bertarung. Chu Hen berteriak dalam hatinya. Setelah itu, pembuluh darah di lengannya menonjol. Energi reiki terakhir di istana niwan miliknya dilepaskan tanpa syarat. Cahaya ungu dan cahaya hitam keluar dari tubuh Chu Hen pada saat bersamaan. Itu seperti api yang melesat ke langit. Pohon roh jimat abadi mengeluarkan cahaya suci. Cabang dan dedaunannya bergoyang, mempesona, dan mempesona. Setelah itu, Chu Hen mengepalkan telapak tangannya dan dengan kuat memegang pohon roh jimat abadi. Kekuatan seribu kati itu seperti guntur. "Aku, Chu Hen, akan menjadi tuanmu." Momentumnya sangat mengejutkan, mengguncang langit dan bumi, gemuruh dalam sekejap. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Chu Hen seperti God yang sedang mengangkat gunung. Kekuatan yang meletus dalam sekejap, seperti tanah longsor atau tsunami. Satu demi satu, retakan menyebar di bawah kakinya. Berdengung. Lampu merah terjalin, membentuk sangkar burung besar. Dengan kekuatan petir, ia dengan paksa mencabut pohon roh jimat abadi yang menopang langit. Bumi runtuh dan tanah terbalik. Satu demi satu, akar yang kokoh, seperti naga bertanduk yang terbangun, bermunculan dari tanah satu demi satu. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di bawah kaki cuhen. Dan di mata cuhen, hanya ada pohon roh jimat abadi. 813. Gemuruh. Saat pohon jimat abadi dicabut oleh Chu gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Energi kacau dan mengamuk secara langsung menyebabkan, pulau, di bawah terbelah menjadi retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, itu seperti reaksi berantai. Dunia berputar, bumi berguncang, dan alam semesta seakan-akan terbalik. Pengoperasian seluruh formasi empat pembunuhan bumi surga segera dilanda kekacauan. Api, lahar, badai dingin, sinar mematikan, dan lubang melahap misterius. Semuanya runtuh dan bercampur secara sembarangan. Tabrakan hebat itu seperti kehancuran bintang. Namun, Chu sepertinya tidak memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Perhatiannya hanya tertuju pada pohon jimat abadi. Gemuruh. Cahaya warna-warni pekat seluas lautan berkumpul di langit. Chu melompat, pakaiannya berkibar tertiup angin. Matanya seperti bintang saat dia berdiri dengan bangga di langit. Kedua matanya menampakkan kekuatan lautan luas. Dia mengulurkan tangan ke arah pohon jimat abadi di depannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Menarik. Berdengung. Cahaya suci meletus, membakar seluruh tempat. Pohon kristal raksasa itu memancarkan kilau mempesona yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Tubuh pohonnya yang kokoh dengan cepat menjadi ilusi dan transparan, seperti sebuah gambar. Setelah itu, istana Niwanchuhen terbuka lebar dan cahaya terang muncul dari sela-sela alisnya. Dengeng-dengungan. Sangkar burung merah yang menjebak pohon jimat abadi dengan cepat menyusut, membentuk dua pola rune berbentuk pagar yang sangat besar. Segera setelah itu, pohon jimat abadi segera berubah menjadi seberkas cahaya, langsung terbang menuju ruang di antara alis Chu Hen dan langsung tenggelam ke dalam ledakan. Begitu pohon jimat abadi memasuki tubuhnya, Chu Hen merasa seperti disambar petir, tubuhnya gemetar hebat. Aura luas dan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuh Chu Hen. Cahaya kemasan yang pekat terus-menerus ditelan dan dimuntahkan dari tubuh Chu Hen, seolah bermandikan cahaya suci dan dipenuhi cahaya ilahi pada saat ini. Kejadian tak terduga di jantung formasi empat pembunuhan bumi surga secara langsung membawa perubahan yang tak terbayangkan ke seluruh area platform pencongkelan abadi. Platform pencongkel abadi gemuruh, guntur bergemuruh, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Platform yang megah runtuh dengan ledakan keras. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita di sini? Hah, bukankah kamu mati lebih awal? Kenapa kamu masih hidup? Tidak, aku juga belum mati, kan? Di platform pencongkelan abadi. Banyak sosok yang tampak seperti terbangun dari mimpi dan tiba-tiba terbangun dari ilusi. Istana Kerajaan Surga, Puncak Bambu Surgawi, Negeri Awan Penakluk, Gunung Kunliu, Klan Liao, dan semua orang saling berpandangan dengan bingung. Melihat sekeliling, beberapa dari mereka bingung, tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari. Kami berada di luar sepanjang waktu, kami berada di bawah ilusi. Ini terlalu aneh, jadi itu hanya ilusi. Haha, sepertinya aku masih hidup. Orang-orang dari kekuatan besar yang terbangun satu demi satu memiliki perasaan berbeda. Ada yang kaget, ada yang kaget, dan ada yang senang. Bagi mereka yang tewas dalam pertempuran melawan tentara terakota, tentara lapis baja rotan, dan raksasa batu, saat ilusi itu dipatahkan, seolah-olah mereka telah keluar dari mimpi buruk kematian dan memperoleh kehidupan baru. Kegembiraannya terlihat jelas. Namun, sebelum penonton mempunyai banyak waktu untuk pulih dari keterkejutan mereka, perubahan mengejutkan yang mirip dengan akhir dunia terjadi di belakang mereka. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Awan petir mengamuk. Empat pilar kristal energi di platform pencongkelan abadi memancarkan cahaya menyilaukan yang dapat menguasai langit dan bumi. Segera setelah itu, empat pilar cahaya energi besar tertutup retakan. Kemudian, seperti pilar-pilar langit yang runtuh, mereka patah sedikit demi sedikit dan jatuh ke tanah. F-Chuck, apakah kita masih dalam ilusi? Apakah kita belum mengatasinya? Aku tidak tahu. Mengapa kamu tidak mencoba mati lagi? cobalah kakekmu, kenapa kamu tidak mencobanya? Berhenti bicara omong kosong, cepat mundur. Dalam sekejap, seluruh platform pencongkelan abadi jatuh ke dalam kekacauan. Xiao Mang dari Istana Kerajaan Surga, Lin Yuman dari Puncak Bambu Surgawi, Liu dari Klan Liao, dan Leng Lingyan, San Zen dari Gunung Kunliu, dan yang lainnya memimpin kerumunan untuk mundur. Gemuruh. Dentang. Guntur melonjak dari sembilan langit, dan badai nebula itu seperti hukuman ilahi. Ruangan itu bergetar dengan gelisah, dan langit dan bumi sepertinya akan meninggalkan tubuhnya. Guncangan dahsyat yang terus-menerus memicu segala jenis gelombang kejut yang mengerikan yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir lautan. Dengan platform pencongkelan abadi sebagai pusatnya, api membumbung ke langit, es dan salju berterbangan bersama, dan bahkan ada sinar kematian yang sangat tajam yang menyapu. Gunung demi gunung hancur, dan lapisan platformnya runtuh. Gelombang angin astral yang sangat kuat terus-menerus melukai kerumunan. Semburan angin bagaikan binatang buas yang membuka mulutnya yang berdarah. Dalam sekejap, jeritan menyedihkan terdengar, dan kerumunan hanya peduli untuk melarikan diri. Energi yang melonjak memenuhi langit dan bumi, dan angin menyapu awan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, area dalam radius 10.000 meter dari platform pencongkel abadi langsung berubah menjadi reruntuhan. Apalagi turbulensi masih berlangsung. Formasi empat kematian bumi surga pembunuh benar-benar runtuh, sungguh aneh. Di puncak gunung yang jauh, tiga sosok melihat kejadian tak terduga di depan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkin itu ada hubungannya dengan hilangnya pohon roh jimat abadi. Wanita muda yang berdiri di depan berkata sambil berpikir, pohon roh jimat abadi itu sangat mungkin digunakan untuk menekan formasi empat kematian bumi surga pembunuh. Setelah pohon roh jimat abadi hilang, keseimbangan kekuatan formasi akan rusak, dan semua rune di platform pencongkelan abadi akan runtuh. Kedua pria parubaya di belakangnya mengangguk. Nonalan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kalian sudah mengetahui siapa yang telah mematahkan ilusi sebelumnya? Kedua pria Parubaya itu saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, "Sebagai balasan terhadap Nonalan, kami memang menemukan seseorang yang tidak termasuk dalam kelompoknya." Oh. Batuan runtuh dan gunung-gunung hancur. Dalam sekejap mata, platform pencongkelan abadi berubah menjadi tanah yang dipenuhi debu dan asap. Banyak orang yang melarikan diri ke segala arah terkena energi kacau dari rune, dan daging serta darah mereka berceceran ke segala arah. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Kejadian tak terduga itu datang tanpa diduga. Ilusi sebelumnya telah menyebabkan orang-orang yang datang ke sini kali ini kembali dengan tangan kosong. Hampir saja tempat ini sungguh aneh. Di tim Gunung Kunliu, sulang menepuk dadanya dengan wajah agak pucat dan jantungnya berdebar-debar. "Aku tidak melakukan apapun di sini, tapi aku punya mimpi." Dan Zen juga tersenyum tak berdaya, "Tunggu sebentar, di mana Chu Hen? Pada saat ini, kiteng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Hati setiap orang tidak bisa menahan gemetar. Memang benar, semua orang di tim Gunung Kunliu ada di sini, kecuali Chu Hen. Apakah kita masih dalam ilusi? Seorang murid Gunung Kunliu bertanya dengan ragu. Sebelumnya, dalam ilusi, Chu Hen bertarung melawan Xiao Mang, Liu dan Ying Sa sendirian. Pada akhirnya, dia dimangsa dan dibunuh oleh jurus pembunuh Ying Sa, Hell Yellow Spring Marsh. Dalam ilusi, Chu Hen telah menemui bencana. Itu tidak mungkin mata dan Zen menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, mereka yang mati dalam ilusi semuanya telah dibangkitkan. Ini pasti dunia nyata. Alasan mengapa ilusi adalah ilusi adalah karena ilusi itu diciptakan oleh kemauan seseorang. Begitu kemauan seseorang kuat, akan sangat sulit bagi ilusi untuk memberikan pengaruh yang terlalu besar pada kemauan seseorang. Oleh karena itu, ini adalah dunia nyata, dan tidak perlu diragukan lagi. Namun, kemana Chu Hen pergi? Kenapa dia hilang? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? semua orang memandang Leng Lingyan dengan tatapan bertanya-tanya. Namun Leng Lingyan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. 814. Gemuruh. Alam platform pencongkelan abadi gelap. Dunia berputar, dan langit bergetar. Hanya dalam sekejap mata, seluruh platform pencongkel abadi hancur menjadi reruntuhan oleh energi dahsyat yang sebanding dengan tanah longsor atau tsunami. Debu memenuhi udara, dan angin meniup awan. Orang-orang dari segala penjuru melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka yang terluka parah menjerit kesakitan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tepat ketika semua orang di Gunung Kunliu bingung dengan hilangnya, Chu Hen, Leng Lingyan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang dengan nada tegas. Bagaimana dengan Chu Hen? Apakah kita akan mengabaikannya? Tanya seorang murid Gunung Kunliu. Leng Lingyan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir dia akan menemukan kita. Tetapi, berhenti bicara, ayo segera pergi. Nada bicara Leng Lingyan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka merasakan aura keagungannya. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan segera pergi bersama Leng Lingyan. Namun, saat dia naik ke udara, sebilah pedang bayangan yang dingin dan menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Itu seperti sambaran petir yang memotong jalan Leng Lingyan. Ekspresi Leng Lingyan sedikit berubah. Dia segera berhenti dan menghindar. Gemuruh. Bilah bayangan yang sangat kuat menebas secara diagonal pada reruntuhan pegunungan di bawah, langsung membelahnya menjadi dua dari tengah. Semuanya, mau kemana? Setelah itu, suara dingin terdengar. Selanjutnya, langit di depan Leng Lingyan berubah. Bersamaan dengan bayangan abu-abu yang mengambang, sosok yang dingin dan menakutkan muncul. Matanya yang dingin seperti seekor harimau yang memandangi sekawanan domba. Senyuman menakutkan di wajahnya penuh dengan ejekan. Orang-orang dari Gunung Kunliu mengerutkan kening. San Zen maju selangkah dan berkata dengan tegas, Huff, Ying Sa, aku khawatir kamu tidak mampu menyinggung Gunung Kunliu kami dengan kemampuanmu. Jika kamu tidak ingin diburu oleh sekte kami di masa depan, kamu sebaiknya nyahlah. Sebagai pembunuh kartu truf dari negara kemenangan timur, namanya memang menakutkan. Namun, dari segi latar belakang, Ying Sa sama sekali tidak bisa menahan amukan Gunung Kun Liu. Namun, Tawa menghina menyusul. Hahaha, apakah Gunung Kun Liu sehebat itu? Detik berikutnya, Xiao Mang memimpin kelompok Heaven Unified dinasti dari selatan. Xiao Mang memegang kapak pembelah suci di tangannya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, memberinya penampilan yang luar biasa. Bang! Di saat yang sama, puncak gunung di utara runtuh dan meledak. Tiga raksasa kokoh bergegas di tengah-tengah bebatuan yang berterbangan. Aura jahat yang melonjak itu seperti iblis raksasa dari neraka yang menghalangi jalan. Dengan klan Liao Ku di sini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Gunung Kun Liu hidup-hidup hari ini. Di depannya adalah pembunuh bayangan, di sebelah kiri adalah dinasti surga bersatu, dan di sebelah kanan adalah raksasa klan Fang. Dalam sekejap, masyarakat Gunung Kun Liu kembali terkepung tiga arah. Alis Leng Lingyan berkerut dengan serius. Inilah yang dia khawatirkan. Dia ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, tapi dia tidak menyangka musuh akan secepat itu. Di mana bajingan itu? Di mana dia menyembunyikannya? Dukun kekuatan klan Liao berteriak dengan keras. Ying Sa, Xiao Mang, dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa hanya Chu Hen yang hilang dari kelompok Gunung Kun Liu. Mereka merasa bingung. Dia sudah pergi. Leng Lingyan menjawab dengan tenang tanpa mengedipkan mata. Barat Daya, jika kamu mengejarnya sekarang, kamu mungkin bisa menyusulnya. Sanzen, Sulang, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Leng Lingyan mengatakan ini. Namun, setelah memikirkannya dengan tenang, mereka dengan cepat memahami niatnya. Oh, dia akan meninggalkan kalian dan melarikan diri sendirian. Xiao Mang memegang kapaknya dengan satu tangan dan menyilangkan tangan di depannya. Leng Lingyan sedikit mengangkat mata indahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saat nyawa dipertaruhkan, orang menjadi egois. Dialah yang mengambil tombak Dewa Penguras dan membunuh teman-teman klan Liao Mu. Menurutku hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mendengar Leng Lingyan berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri dari Chu Hen, orang-orang di sekitarnya merasa terkejut. Hahaha. Namun, Xiao si Mang tertawa terbahak-bahak. Saya sudah lama mendengar bahwa Leng Lingyan dari Kuil Void Gunung Kunliu luar biasa cerdas. Anda tetap tenang bahkan jika Gunung Tai runtuh di depan Anda. Sekarang setelah saya melihat Anda, rumor tersebut memang benar. Sayangnya, saya, Xiao si Mang, bukanlah anak berusia tiga tahun. Kamu tidak bisa membodohiku. Leng Lingyan tersenyum acuh tak acuh. Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Semakin banyak waktu yang kamu buang di sini, semakin jauh dia akan berlari. Huff! Aku hampir percaya omong kosongmu. Aduh! Saat ini, orang-orang dari puncak bambu langit dan negeri awan penakluk tiba. Tuan Xiaomang, bisakah kamu membiarkan mereka pergi demi Lin Yuman? Suara lembutnya seperti hujan dan sutra. Agak mengejutkan bahwa Sky Bambu Peak akan melakukan intervensi saat ini. Xiao Mang mendengus dingin dan menjawab dengan sembrono, bagaimana jika aku berkata tidak? Sebelum Lin Yuman bisa menjawab, Yun He yang berada di sebelahnya berkata dengan suara rendah, saudari junior Lin, masalah ini melibatkan konflik antar sekte. Sebaiknya puncak bambu langit tidak ikut campur. Tapi Gunung Kunliu pernah membantu kita sebelumnya. Orang yang berbicara adalah Chen Rou dari negara penakluk awan. Huh. Bagaimana bantuan kecil bisa dibandingkan dengan masalah sekte besar? Yun He menatapnya dengan dingin dan berteriak pada Chen Rou agar mundur. Dengan situasi saat ini, meskipun kita membantu, tidak ada gunanya. Mengapa mencari masalah untuk diri kita sendiri? Sejak awal, Yun He tidak menyukai Chu Hen. Ia pun menyimpan dendam terhadap Gunung Kun Liu. Sudah cukup baik bahwa dia tidak memukul mereka ketika mereka terjatuh. Terlebih lagi, harta karun negeri awan penakluk, pedang surga, masih ada pada Chu Hen. Karena hubungannya dengan Leng Lingyan, Lin Yuman tidak secara langsung meminta pedang surga kepada Chu Hen. Namun, jika Chu Hen dalam bahaya dan dibunuh oleh orang lain, dia dapat mengambil kembali pedang surga tanpa khawatir. Oleh karena itu, apapun alasannya, Sky Bambu Peak tidak perlu memenangkan kejuaraan. Xiao Mang mencibir dengan dingin. Saudari muda Lin, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Lin Yuman mengepalkan tangannya, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Pada saat ini, suara tenang menghilangkan permusuhan Lin Yuman. Aku tidak butuh bantuanmu. Hah? Semua orang tercengang. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah Leng Lingyan sendiri. Mata pihak lain sejernih air, tidak ada satupun riak yang terlihat saat dia dengan tenang mengucapkan kalimat seperti itu. Lin Yuman dan orang-orang dari puncak bambu surgawi bahkan lebih terkejut lagi. Kita harus tahu bahwa Leng Lingyan sedang menghadapi tiga lawan kuat yang berada di alam mendalam bumi tingkat keenam. Hanya dengan bantuan puncak bambu surgawi mereka dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, mereka akan langsung dimusnahkan. Anda, Lin Yuman mengerutkan kening, apakah kamu masih menginginkan wajah saat ini? Leng Lingyan menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah peduli dengan wajah. Ditambah lagi, aku tidak pernah kehilanganmu. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara tak berbentuk menyebar dari tubuh Leng Lingyan. Antara langit dan bumi, ritme yang samar dan tidak jelas terbentuk. Heh, menarik sekali. Di langit, bibir Ying Sa membentuk senyuman menghina. Kemudian, tubuhnya bergerak dan menyapu ke arah Leng Lingyan seperti hantu. Serahkan wanita ini padaku. Xiao Mang dan Liu menanggapinya dengan senyuman dingin. Mereka tidak berniat mengambil langkah pertama. Dengan kekuatan Ying Sa, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Leng Lingyan. Terlebih lagi, Xiao Mang tidak percaya bahwa Chu Hen telah meninggalkan tempat ini. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Selama mereka menaklukkan dan membunuh semua orang dari Gunung Kun Liu, Chu Hen pasti tidak akan bisa bersembunyi dan pasti akan menunjukkan dirinya. Suara mendesing. Seperti bayangan, seperti hantu. Ying Sa berubah menjadi bayangan abu-abu buram dan muncul di depan Leng Lingyan. Sejujurnya, aku jarang membunuh wanita, terutama wanita cantik ini. Mendesis. Diiringi suara udara yang ditembus, pilar kristal tajam terbang keluar dari kabut abu-abu. Bila dingin itu langsung menuju ke jantung Leng Lingyan. Aura Ying Sa tidak ada bandingannya, tetapi tubuh Leng Lingyan tidak memiliki fluktuasi energi primordial sedikitpun. Menghadapi serangan kuat lawan, Leng Lingyan mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok. Lebih dari selusin gelombang udara putih berkumpul di telapak tangannya dan berputar serta terjalin. Bang, telapak tangannya jatuh dan membentur ujung pilar kristal. Semua orang mengira dengan kekuatan ying sa, serangan ini mungkin bisa menembus telapak tangan Lenglingan. Namun, hal ini tidak terjadi; yang mereka lihat hanyalah semburan cahaya, dan tombak tajam pilar kristal itu benar-benar pecah berkeping-keping. Kekuatan kekosongan ganda. Leng Lingyan menangis pelan. Detik berikutnya, gelombang kedua kekuatan telapak tangan yang menakjubkan mengikuti dari belakang. Gelombang kekuatan yang seperti arus bawah di laut dalam meletus dari satu titik dan mendarat dengan kuat di bayangan berkabut yang telah diubah oleh pembunuh bayangan. Bang! Ruangan itu bergetar hebat. Ribuan bayangan cahaya terbang kemana-mana. Kabut itu seperti bola air yang pecah, meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak baik. Orang-orang dari Gunung Kunliu tidak hanya tidak merasa bersemangat ketika mereka menghancurkan kabut yang dibentuk oleh Ying Sa dengan satu telapak tangan, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kakak senior Ling Yan, cepat mundur. Hehe, he, sudah terlambat. Suara dingin bergema dari segala arah. Berdengung. Begitu Leng Lingyan selesai berbicara, ruang gemetar di sekitarnya mulai berubah seperti mimpi. Detik berikutnya, dinding kristal aneh muncul dari udara tipis di sekelilingnya. Dinding yang seperti cermin itu begitu terang sehingga orang bisa melihat pantulan dirinya tingginya puluhan meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, dinding cermin kristal es yang tak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi ruang besar berbentuk belah ketupat. Itu mempesona dan bersinar, namun menyembunyikan niat membunuh yang tak terbatas. Istana Iblis Cermin Es Ini adalah keterampilan pamungkas yang membuat Ying Sa terkenal. Dikabarkan bahwa di seluruh negara kemenangan timur, ribuan pembangkit tenaga listrik tahap mendalam bumi telah mati di Istana Iblis Cermin Es ini. Adegan yang muncul di tubuh Chu Hen dalam, ilusi, langsung jatuh ke tubuh Leng Lingyan. Selamat datang di Istana Iblis Cermin Es. Di dalam ruang berbentuk belah ketupat, Leng Lingyan seolah berada di Istana Cermin. Sosok-sosok acuh tak acuh terus-menerus muncul di cermin di sekelilingnya. Ying Sa yang tak terhitung jumlahnya muncul di cermin seolah-olah mereka akan menghukum mati Leng Lingyan. 815. Sayang sekali, kali ini, ini bukan ilusi. Suara dingin, seperti pernyataan malaikat maut, terdengar dari setiap cermin di segala arah. Istana Iblis Cermin Es Ruang besar berbentuk belah ketupat menjebak Leng Lingyan di dalamnya seperti sangkar yang sulit dilepaskan. Kerumunan di atas platform pengamatan abadi dapat membayangkan ekspresi panik Leng Lingyan. Brengsek. Dan Zen mengumpat dengan marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memimpin masyarakat Gunung Kunliu bergegas memberikan dukungan. Bajingan, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala kakak senior Lingyan, Gunung Kunliu akan memburumu. Heh, heh, nadanya besar sekali. Tak lama setelah itu, dua ahli klan Liao yang telah berubah menjadi raksasa membubung ke langit bersama dengan gunung yang hancur di bawahnya, langsung menghalangi jalan kelompok dan sen. Jika kamu ingin lewat, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Meskipun kedua ahli klan Fang ini tidak sekuat kekuatan Wu, mereka telah mencapai alam mendalam bumi tingkat kelima. Aura yang mereka pancarkan tak tergoyahkan seperti gunung. Dan Zen dan yang lainnya mau tidak mau menjadi marah. Namun, pada saat ini, aura aneh dan sangat besar tiba-tiba menyebar ke segala arah. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Berdengung. Sepertinya ada suara angin dan ombak. Kemudian langit menjadi gelap dan bumi kehilangan warnanya. Keheningan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh area. Kesunyian. Keheningan yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di sekitarnya, termasuk gunung, sungai, dan reruntuhan, tampaknya telah berubah menjadi ketiadaan, menampakkan keadaan kacau dan melamun. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa seolah-olah telah memasuki galaksi alam semesta yang tak terbatas dan misterius. Bahkan kekuatan batin sejati di tubuh mereka sepertinya ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Apa yang sedang terjadi? Saat semua orang kebingungan, suara wanita yang dingin terdengar dari istana iblis cermin es. Ini bukan ilusi, kasihan sekali kamu. Suara Leng Lingyan tidak sedikit pun panik. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Apa? Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hati Xiao Mang, Streng Wu, dan yang lainnya. Ledakan. Sesaat kemudian, suara lembut siklon yang selembut bulu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Segera setelah itu, di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, lapisan kabut putih tebal yang luas dan kuat menyebar seperti pusaran nebula, dengan istana iblis cermin es sebagai pusatnya, menyapu ke segala arah. Segel kekosongan surgawi, pembalikan dunia. Suaranya yang dingin dan bermartabat membuat hati semua orang bergetar. Setelah itu, pilar palem putih muncul dari telapak tangan Leng, -leng Momentum telapak tangan masih tenang, tanpa fluktuasi energi sedikit pun. Namun, kecepatannya seperti sambaran petir. Bang, pilar palem putih langsung menabrak cermin es mewah di depannya. Setelah bersentuhan, cermin es raksasa itu langsung ditembus dan hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Istana iblis cermin es ditembus dengan paksa, menciptakan lubang besar. Pemandangan spektakuler itu seperti pancaran sinar ilahi yang menembus bintang-bintang. Setelah menembus cermin es, telapak tangan putih itu melesat ke atas dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Itu seperti pedang tajam yang menembus udara menyapu energi dingin yang tak tertandingi saat ia menyerang dengan keras di area sekitar 100 meter dari Istana Iblis Cermin Es. Bang! Seiring dengan lingkaran riak yang tidak disengaja, pilar palem putih melompat ke langit. Namun, area dalam jarak 100 meter berlumuran darah dan daging beterbangan kemana-mana. Apa? Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Bas, bas. Ruang sedikit berfluktuasi dan terdistorsi, dan sosok dengan wajah penuh ketakutan dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya muncul. Wajah Ying Sa tidak lagi memiliki ekspresi main-main seperti sebelumnya. Sebaliknya, digantikan oleh pucat dan panik. Matanya melebar saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat lubang berdarah di dadanya. Tulang-tulang yang hancur dan organ-organ dalam semuanya hancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ledakan. Cermin es pecah, dan puluhan ribu pilar kristal meledak menjadi pecahan. Rambut panjang lenglingan berkibar tertiup angin, dan jubahnya seputih salju. Di ruang voidku, mantra gaibmu tidak berguna, Li Wuyu berkata dengan dingin. Ruang kosong. Mata semua orang dari Gunung Kun Liu berbinar. Aku benar-benar tidak menyangka kakak senior Ling Yan telah mengembangkan teknik segel surgawi kekosongan hingga tingkat terakhir. Ruang kekosongan ini sungguh kuat. Itu benar, tingkat terakhir dari ruang hampa dapat membentuk penghalang tersendiri. Dalam jarak ini, kekuatan seseorang tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi bahkan gerakan sekecil apapun di sekitarnya akan terlihat oleh mata seseorang. Ruang kosong. Tebasan alam terbalik. Pembalikan yang tiba-tiba menyebabkan gelombang besar di hati setiap orang. Setelah hening sejenak, kekuatan hidup pembunuh bayangan dengan cepat habis. Organ dalamnya yang rusak jatuh dari dadanya, dan dia jatuh tanpa daya dari langit seperti burung dengan sayap patah. Dia menabrak tanah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Ini. Pada saat ini, semua orang memandang Leng secara berbeda setelah membunuh Ying Sa, yang memiliki basis budidaya tahap mendalam bumi tingkat 6, dengan satu gerakan. Jadi ternyata yang benar-benar kuat semuanya sangat rendah hati. Lin Yuman dari Sky Bamboo Peak sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia berpikir dia pasti akan mengalahkan Leng Lingyan dari Gunung Kunliu. Dia tidak menyangka basis budidaya Leng Lingyan begitu kuat. Seperti yang dikatakan pihak lain, dia tidak pernah kalah darinya. Wajah Xiao Mang dari dinasti surga sudah berubah muram. Sudut mulutnya tertarik ke belakang, memperlihatkan senyuman sinis. Ini benar-benar tidak terduga. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Namun, suara Xiao Mang terhenti. Kemudian, dua sinar cahaya kejam keluar dari matanya, hari ini, kalian semua masih harus tinggal di sini. Menyerang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Mang memegang kapak pemotong suci di tangannya dan bergegas menuju Leng Lingyan dengan kekuatan untuk membelah langit. Xin Gu, Bai Nian, dan yang lainnya dari dinasti surga mengikuti dari belakang. Mereka semua menghunus pedang dan bergegas menuju orang-orang dari Gunung Kunliu. Dukun kekuatan klan Fang mencibir, aku minta maaf karena telah meremehkanmu sebelumnya. Tubuh raksasa itu bergegas mendekat. Cakar tajamnya yang sedingin es menutupi langit dan tanah, menghantam Leng Lingyan. Kedua ahli alam mendalam bumi tingkat enam menyerang bersama-sama. Tekanan pada Leng Lingyan segera berlipat ganda. Untungnya, dia telah membunuh Ying Sa terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Namun, dari segi kekuatan secara keseluruhan, dinasti surga dan klan Fang masih lebih kuat dari Gunung Kunliu. Kekalahan adalah hasil yang tidak bisa dihindari. Saat ini, di jurang yang tertutup kegelapan dan reruntuhan. Sesosok muda melayang di udara. Matanya terpejam, dan pola cahaya kemasan seperti kain kasa mengalir di sekujur tubuhnya. Auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah, terkadang gelisah dan tenang. Itu sangat misterius. Di dalam istana Niwan Chuhen. Dibandingkan sebelumnya, istana Niwan Chuhen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ruang terus meluas, dan area kacau di sekitarnya menjadi jelas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rerumputan menghijau tumbuh di tanah yang semula tandus sungai mengalir dan penuh vitalitas. Perubahan terbesar tidak lain adalah pohon jalan di area paling tengah. Saat ini, pohon jalanan ini tidak lagi memiliki bayangan masa lalu. Seolah-olah telah terlahir kembali, dari dedaunan hingga batangnya, semuanya cerah dan mempesona, seolah terbuat dari kristal. Ribuan prasasti jimat misterius menutupinya seperti angka jimat kuno. Itu adalah banjir bunga berwarna-warni. Energi Reiki yang kaya memenuhi seluruh istana Niwan. Kekuatan Chuhen meningkat dengan sangat cepat. Ketika pohon jalanannya dan pohon roh jimat abadi bergabung menjadi satu, pencapaian Chu Hen dalam seni jimat diam-diam memasuki jajaran master pola bumi. Pada saat ini, Chu Hen benar-benar merasakan kekuatan mistik dari pohon roh jimat abadi, kekuatan energi reiki yang diperolehnya saja sudah seperti langit dan bumi. Mengandalkan misteri tertinggi pohon roh jimat abadi, tidak akan sulit baginya untuk melampaui master pola bumi dan memasuki ranah master pola surgawi di masa depan. Dengeng dengungan lapisan cahaya dan bayangan berputar di sekitar tubuh Chu Hen tidak ada satupun suara di ruang sunyi itu. Pada saat ini, kekuatan di sekitarnya dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Chu Hen. Aura kacau juga menjadi tenang. Detik berikutnya, mata Chu Hen tiba-tiba terbuka. 816. Boom. Platform pencongkelan abadi, yang telah menjadi reruntuhan, sekali lagi meletus menjadi pertempuran yang kacau balau. Dinasti terpadu surga dan gunung Kunliu segera menghunus pedang mereka dan bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan keseluruhan dinasti terpadu surga sudah kuat, dan dengan tambahan ahli dari klan Liao, pihak Gunung Kunliu dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bilahnya berkilat dan pedang berkilat, dan gelombang kejut melonjak ke langit. Segala jenis seni bela diri yang kuat dan teknik rahasia saling bentrok, menyebabkan ledakan di langit dan mengguncang ruang ke segala arah. Langit menjadi gelap, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Bayangan pelangi yang kacau sangat indah dan mempesona, seolah-olah alam gemetar cahaya sedang mendatangkan malapetaka. Heh, Leng Lingyan, maafkan aku karena meremehkanmu. Xiao Mang mencibir dengan dingin. Kapak pengiris suci di tangannya bersinar dengan cahaya kemasan yang dingin. Dia melambaikan tangannya, dan bayangan kapak menembus langit, menyerang ke arah Leng Lingyan. Mata jernih Leng Lingyan sedikit menyipit. Jari-jari rampingnya terkatup rapat saat dia berteriak dengan dingin. Hindari telapak penghancuran. Boom! Gelombang angin naik dan turun, dan area di atas Leng Lingyan tiba-tiba berubah menjadi alam semesta berbintang yang luas dan tak berujung. Kemudian, bersamaan dengan ruang yang terdistorsi, telapak tangan raksasa turun dari langit. Itu tidak menimbulkan satu riak pun dan jatuh tanpa suara. Meskipun tidak ada fluktuasi energi sedikit pun, pada saat kedua kekuatan bertabrakan, terjadi ledakan. Telapak tangan raksasa itu dengan paksa menghancurkan bayangan kapak yang masuk hingga berkeping-keping. Kemudian, serangan telapak tangan tidak berkurang dan ia bersiul ke arah Xiao Mang lagi. Hah. Jejak rasa jijik melintas di mata Xiao Mang dan dia menyerang dengan dua bayangan kapak. Dua bayangan kapak, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergerak seperti kilat. Mereka melintas di kehampaan dan dua bayangan bulan sabit melintas, langsung menghancurkan bayangan palem itu menjadi beberapa bagian. Tabrakan energi yang hebat itu seperti gelombang yang bergelombang dan meledak di langit. Mengaum. Pada saat yang sama, raungan ganas seperti binatang datang dari belakang lenglingan. Penyihir kekuatan yang seperti raksasa melancarkan pukulan dengan kekuatan gunung tai dan itu sangat mendominasi. Energi kekerasan yang menutupi lengannya seperti nyala api yang membara dan gelombang panas yang menyengat menghancurkan. Wajah cantik Leng, -leng yan sedikit berubah, dan dia buru-buru mundur. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel teratai. Bas, seiring dengan sedikit gerakan berirama di udara, penghalang seperti riak segera muncul di depannya. Bang! Detik berikutnya, tinju streng saman yang kuat dan berat menghantam layar dengan keras, menyebabkan api berkobar di mana-mana dan cahaya keemasan meledak. Penghalang itu terdistorsi dan berguncang dengan keras. Setelah itu, bagian tengah penghalang itu ditembus, menciptakan lubang besar. Gelombang kejut yang kuat dari gempa susulan melonjak ke arah Leng Lingyan, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar saat setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Kakak senior Lingyan. Semua orang di Gunung Kunliu Liu menjadi pucat karena ketakutan. Bagi Leng Lingyan, berurusan dengan dua ahli di alam mendalam bumi tingkat ke-6 pada saat yang sama memang agak sulit. Meski begitu, tak seorang pun dari pihak Gunung Kunliu Liu mampu membebaskan diri untuk membantu. Marah, mata para murid Gunung Kun Liu menjadi merah, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura jahat yang kuat. Aku akan melawanmu sampai mati. Seorang murid dengan temperamen yang berapi-api memiliki mata merah. Dia berubah menjadi selusin bayangan buram di udara, dan secepat seekor cita, dia menyerbu ke sisi kiri salah satu raksasa klan Fang. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan menusukkannya ke tenggorokan musuh secara langsung. Namun, ahli Fang Klan memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya yang seperti jurang, melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Mati di perutku. Gemuruh. Lubang hitam pusaran air tiba-tiba muncul di mulutnya. Murid Gunung Kunliu itu tertangkap basah dan langsung tersedot ke dalamnya. Bersamaan dengan jeritan yang melengking, darah berceceran di mana-mana, mengisi celah di antara gigi pria klan Fang. Kanibalisme. Kanibalisme sungguh-sungguh. Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan rasa dingin menjalari punggung semua orang di ruangan itu. Di saat yang sama, semua orang merasa kasihan dengan nasib penduduk Gunung Kunliu. B asteris Jingan. Mata Sanzen hampir keluar dari rongganya dan matanya hampir menyemburkan api. Aku akan membunuhmu, memekik Bersamaan dengan teriakan elang yang nyaring, Sanzen melesat seperti aurora. Pola cahaya kemasan berputar di sekitar tubuhnya dan langsung membentuk sepasang sayap cahaya di kedua sisi tubuhnya. Suara udara yang terpotong sangat memekakkan telinga. Sanzen seperti, bila sayap, yang merobek udara, meninggalkan jejak api merah di udara saat dia dengan kejam menyerang pria fang Clan yang memakan manusia itu. Ledakan. Bagaikan meteor yang menabrak gunung, cahaya yang membubung ke langit bermekaran seperti hujan berkabut. Luka berdarah yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat dengan cepat terbelah di dada. Pria klan Fang memanjang hingga puluhan meter. San Zen juga terlempar dengan tatapan tajam di matanya. Jika itu adalah orang biasa, serangan ini akan berakibat fatal. Namun, yang membuat hati semua orang gemetar adalah pria dari klan Fang itu justru menundukkan kepalanya dan tertawa gila-gilaan. Hahaha, idiot! Kamu telah meremehkan garis darah suci klan Fang kami. Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi keturunan dewa suci. Apa? Murid dan Zen mengerut. Detik berikutnya, dia melihat darah dan ki pihak lain naik ke langit, dan luka fatal di tubuhnya benar-benar sembuh dengan cepat. Kecepatan pemulihan vitalitasnya benar-benar menakutkan. Hei, kamu manusia bodoh, kamu harus patuh tetap di tanah. Suara kasar lainnya yang dipenuhi ejekan datang dari belakang. San Zen terkejut, dan dia mengutuk dalam hati. Sebelum dia sempat bereaksi, bayangan hitam menyelimuti kepalanya. Bang! Tangan raksasa yang kokoh dan sedingin es dengan kejam menghantam tubuh San Zen seperti batu giling. Esensi sejati pelindung di sekujur tubuhnya segera hancur, dan sayap cahaya di kedua sisi langsung hancur. Tubuh San Zen bergetar, dan organ dalamnya bergeser. Seiring dengan seteguk besar darah, dia langsung jatuh dari langit, menabrak puing-puing di bawah. Ledakan. Gelombang kejut menyapu tanah. Di dalam kawah, tubuh San Zen berlumuran darah, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan, tidak bisa bergerak. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pakar fangklan lainnya yang menyerang dari belakang mencibir dengan jijik. Ledakan. Ledakan. Pada saat yang sama, satu demi satu, murid-murid Gunung Kunliu dikepung oleh para ahli dinasti surga. Huff, ini adalah takdirmu karena menentang dinasti penghubung surga. Sekte yang biasa-biasa saja tidak akan mampu bertahan di aula besar. Ayo kita kubur mereka di reruntuhan. Melihat penduduk Gunung Kunliu telah terjerumus ke dalam, situasi kematian tertentu, orang-orang dari negeri Yue mengungkapkan ekspresi cemas. Bagaimanapun juga, Gunung Kunliu telah membantu mereka di hutan pohon darah. Namun, negeri Yue tidak banyak bicara di puncak bambu langit. Heh, sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lama. Yun He menyilangkan tangan di depannya dan mengusap dagunya dengan satu tangan, ekspresi sombong di wajahnya. Lin Yuman, yang berada di depannya, dengan dingin berkata, kalian pergi dulu. Orang-orang di puncak bambu langit terkejut. Saudari muda Lin, kamu ingin tahu tentang Gunung Kunliu? Yun dia bertanya dengan suara rendah. Aku tidak peduli dengan urusan Gunung Kunliu, tapi hidup dan mati Leng Ling adalah urusan pribadiku. Saudari Mudalin, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika terjadi kesalahan, kamu tahu konsekuensinya. Itu bukan urusanmu. Lin Yuman segera meninggalkan penduduk Sky Bambu Peak dan terbang menuju pertempuran Leng Lingyan. Dia menatap sosok kurus yang hampir roboh akibat serangan gabungan Li Wu dan Xiao Mang. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan mereka berdua berjuang untuk satu-satunya tempat untuk memasuki Sky Bambu Peak. Leng Lingyan, jika aku mengetahui bahwa kamu sengaja kalah dariku saat itu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Heh, sepertinya pengacau lain sudah datang. Xiao Mang melirik Lin Yuman dari sudut matanya. Seringai kejam muncul di wajahnya. Aku serahkan ini padamu. Selesaikan secepat mungkin. Li Wu mencibir. Aku akan menghitung paling banyak sampai sepuluh. Kita lihat saja. Xiao Mang mengangkat alisnya. Kemudian, dia berbalik dan menyerang Lin Yuman dengan kekuatan agung yang seperti gelombang mengerikan. Junior Sister Lin, tidak baik menjadi terlalu merepotkan. Bas, bas. Saat dia berbicara, Xiao Mang mengangkat tinggi kapak sucinya. Tanaman merambat cahaya cemerlang keluar dari lengannya dan menutupi kapak suci. Puluhan ribu bayangan cahaya meletus. Langit kehilangan warnanya dan angkasa bergetar, seolah-olah Xiao Mang sedang memegang logam ilahi yang membelah surga di tangannya. Semua energi di dunia terkandung di dalamnya. Merasakan aura yang dikeluarkan oleh Xiao Mang, Alis Lin Yuman sedikit serius. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan menjentikkan sepuluh jarinya. Seiring dengan meningkatnya energi asal sejati, aliran udara di dunia naik dan turun seperti air pasang. Xiaomang, jangan terlalu kejam! Hahaha, aku tidak perlu kamu mengajariku apa yang harus kulakukan. Jejak kegilaan muncul di mata Xiaomang. Pembuluh darah di lengannya menonjol, seperti sedang memegang sesuatu yang berat. Biarkan aku melihat keahlian unik dari Sky Bambu Pikmu. Sembilan dewa Tebas berdengung dalam sekejap. Bayangan kapak menakutkan yang membentang sejauh seribu meter menyapu Lin Yuman dengan kekuatan guntur itu, seperti bulan sabit menabrak Sungai Surgawi. Kemanapun ia melewatinya, ruang akan terus terdistorsi. Di saat yang sama, aura Lin Yuman naik seperti gelombang. Seribu perisai bambu. Desir, desir, desir. Batu-batu yang hancur dari pegunungan di bawahnya terbelah. Ribuan bambu giok besar menjulang seperti rebung setelah hujan. Mereka berbaris dan berubah menjadi dinding bambu setinggi seribu sang. Dinding bambu hijau zamrud itu seperti air terjun yang menghalangi di depan Lin Yuman. Bang! Bayangan kapak yang menggelegar langsung menghantam dinding bambu. Dalam sekejap, dampak kekerasannya sebanding dengan tanah longsor dan tsunami segala jenis energi kekerasan melonjak ke langit. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Batu-batu yang hancur menari-nari di udara. Potongan dinding bambu meledak ke segala arah. Orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya merasakan gelombang panas menerpa wajah mereka dan darah mereka bergejolak. Seperti yang diharapkan dari orang-orang dari puncak bambu langit dan dinasti kekaisaran langit. Kekuatan ini, cek cek. Terus, bahkan jika Lin Yuman bergerak, Gunung Kunliu tidak akan bisa lepas dari takdir kehancuran. Leng Lingyan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 817. Boom. Ki kekerasan yang tak ada habisnya mengguncang langit dan bumi, sebanding dengan tsunami dan tanah longsor. Seluruh reruntuhan platform pencongkelan abadi menjadi badai yang sangat deras. Konfrontasi pertama antara Xiao Mang dari dinasti surga dan Lin Yuman dari puncak bambu surgawi telah menyebabkan langit menjadi gelap. Dua murid jenius dari sepuluh kekuatan teratas di negara bagian timur yang menang menunjukkan sikap mereka yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi dan membantu Kakak Senior Lin," kata seorang murid muda dari Puncak Bambu Surgawi. Namun Yun He mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang-orang di belakangnya. Dia melirik mereka dari sudut matanya dan tertawa dingin. "Tidak perlu. Gunung Kun Liu telah jatuh ke dalam situasi kematian. Bahkan jika kita semua bertindak bersama, kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Tapi Kakak Senior Lin." Tidak perlu khawatir, Yun He memasang ekspresi puas di wajahnya saat dia berkata dengan santai, setelah kelompok orang dari Gunung Kun Liu ini tersingkir, dia secara alami akan kembali. Meskipun budidaya Yun He tidak sekuat Lin Yuman, dia memasuki puncak bambu surgawi setahun lebih awal darinya dan lebih berpengalaman daripada Lin Yuman. Yun He masih memiliki banyak otoritas. Melihat hal itu, murid-murid lain dari puncak bambu surgawi tidak berkata apa-apa lagi. Bang! Bang! Gelombang demi gelombang gelombang kejut yang kuat meledak di udara. Satu demi satu, murid-murid Gunung Kunliu menderita korban akibat serangan sengit dinasti surga dan klan Liao. Cerita tak henti-hentinya, dipenuhi kebencian dan kenganan. Enyahlah. Sulang menghajar musuh di depannya dengan pedang. Matanya merah dan urat di dahinya menonjol. Dia berteriak, kakak senior Lingyan, jangan khawatirkan kami. Cepat tinggalkan tempat ini. Benar, kakak senior Lingyan, cepat pergi. Kamu harus menemukan kakak muda Chuhen. Pertarungan binatang buas yang terpojok, pasti kalah. Masyarakat Gunung Kunliu sudah menyadari hal ini. Di sisi lain, Leng Lingyan sudah terluka. Wajah aslinya yang cantik sekarang sedikit pucat. Heh, kamu tidak bisa pergi, aku bersumpah. Seringai dingin liu seperti ejekan setan. Tubuh besarnya segera meledak dengan cahaya merah yang membubung ke langit. Tangan raksasa yang setajam cakar serigala menyapu ke arah Leng Lingyan dengan kekuatan sebesar gunung. Leng Lingyan mengangkat matanya yang indah dan bisa dengan jelas melihat garis telapak tangan di telapak tangan pihak lain. Di antara garis telapak tangan, energi yang kuat mengalir dengan bebas. Tangan iblis, kekuatan telapak tangan yang membelah langit, boom! Gelombang kejut yang dahsyat itu sebanding dengan petir, dan ketika telapak tangan raksasa itu jatuh, cahaya kemasan cemerlang muncul dari tubuh lenglingan. Namun, dalam sekejap auranya dengan cepat ditekan. Aurora menghilang, dan sejumlah besar cahaya dan bayangan menyapu ke segala arah, memicu gelombang udara dan gelombang pasang yang dahsyat. Kemudian, sesosok tubuh ramping dan lembut terbang keluar dari dalam, mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Darah merah mengalir keluar dari mulut Leng Lingyan, dan wajah pucatnya berubah menjadi merah karena esensi darah yang berputar di tubuhnya. He he. Di saat yang sama, pria dari klan Fang yang baru saja melahap murid Gunung Kun Liu tiba-tiba tertawa sinis. Mati di perutku, cantik, he 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 he. Apa? Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa orang dari Gunung Kun Liu sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bestart, beraninya kamu! Aku pasti akan mencabik-cabikmu! Hehe, pria dari Klan Fang tertawa lebih garang dan bangga. Dia membuka mulut raksasanya, dan di antara celah giginya ada potongan merah seperti mulut binatang buas yang berdarah. Dengeng dengungan fluktuasi energi yang sangat gelisah muncul di sisi mulutnya, dan seiring dengan ruang yang terdistorsi, kekuatan isap yang sangat besar meletus. Dalam sekejap, Leng Lingyan seperti kupu-kupu yang hendak tersedot ke dalam pusaran lubang cacing, dan yang menunggunya adalah guillotine yang tajam. Sedikit rasa tidak berdaya muncul di matanya. Luka di tubuhnya telah membuatnya tidak berdaya. Namun, entah kenapa, tidak ada rasa takut atau panik di wajahnya. Biarpun Grim Reaper berdiri di belakangnya. Di sisi lain, orang-orang dari Gunung Kunliu sangat marah, dan mereka tidak sabar untuk mengeksekusi beberapa orang dari klan Fang ini. Ini sudah berakhir. Senyuman kejam muncul di wajah Xiao Mang, Li Wu, dan yang lainnya. Lin Yuman tampak gugup, tapi dia terlalu jauh untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan Lin Yuman jatuh ke mulut pria dari klan Fang. Adegan hujan darah akan segera muncul. Sosok anggun dan halus itu akan segera menghilang. Gemuruh. Tiba-tiba, di reruntuhan di belakang platform pencongkelan abadi, miliaran puing tiba-tiba terangkat dan aura pembunuh yang sangat kejam dan sangat dingin sebanding dengan letusan gunung berapi seketika. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan langit kehilangan warnanya. Sebuah lubang besar segera muncul di tanah. Hati semua orang gemetar mendengar kata-katanya. Aduh. Detik berikutnya, seberkas cahaya pedang langsung keluar dari reruntuhan di tanah. Bayangan pedang perak merobek udara, seperti sekilas sejarah ribuan tahun, dan menyerang ke arah yang dengan kecepatan cahaya. Mendesis. Suara cahaya pedang dingin yang membelah langit melukai gendang telinga semua orang. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan hujan darah. Pupil setiap orang menyusut hingga seukuran jarum. Pedang ini telah secara paksa memotong kepala pria dari klan Fang, dan separuh kepalanya sebenarnya telah dipotong. Tidak ada teriakan, namun semua orang sepertinya mendengar jeritan gila yang datang dari dalam jiwa. Cairan merah putih menari-nari di udara. Raksasa dari klan Fang yang telah kehilangan separuh kepalanya sangatlah menakutkan, tetapi garis keturunan yang kuat dari klan Fang mencegahnya untuk segera mati. Kekuatan menelan di mulutnya yang berdarah dengan cepat melemah, dan gumaman pelan keluar dari tenggorokannya. Gemuruh. Segera setelah itu, gunung dan sungai berguncang dan gelombang udara sangat dahsyat. Bayangan perak membelah langit dan semua orang menangkap aura familiar. Mata Leng Lingyan yang jernih dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat bayangan itu mencapai sisinya dalam sekejap dan kemudian, cahaya pedang dengan kekuatan untuk membelah langit. Bang. Tubuh raksasa pria dari klan Fang yang separuh kepalanya terpenggal, sekali lagi dipotong menjadi dua dari tengah. Darah bercampur organ dalam terciprat ke langit. Dalam sekejap, master klan Fang terbunuh. Ledakan. Tingkat keterkejutan dari pemandangan seperti itu melebihi anihilating shadow kill milik Leng Lingyan. Kebrutalan tindakan seperti itu mengejutkan banyak orang. Xiaomang, Li Wu, Lin Yuman, Yun He, dan yang lainnya juga terkejut. Perhatian semua orang tertuju pada satu tempat. Di bawah angin yang bertiup, sesosok tubuh muda dan ramping berdiri dengan bangga di depan Leng Lingyan. Matanya seperti obor, dan dia memegang pedang perak di tangannya. Meskipun pakaian dan penampilannya sedikit acak-acakan, aura yang terpancar dari tubuhnya langsung menghancurkan semua orang yang hadir. Maaf, aku terlambat. Serahkan sisanya padaku. 818. Maaf, aku terlambat. Serahkan sisanya padaku. Angin dingin bertiup antara langit dan bumi. Melihat sosok anggun dan ramping di depan mereka, semua orang yang hadir merasa sedikit linglung. Kabut darah merah cerah menyembur tertiup angin. Tubuh raksasa Fang Clan terbelah menjadi dua dan jatuh dengan keras ke tanah. Batu dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang berdarah dan spektakuler. Mata Xiao Mang dari dinasti persatuan surga, Liu dari klan Fang, dan yang lainnya menyipit. Itu adalah pedang Tianyai. Di sisi puncak bambu surgawi, Chen Rou dari negara Yue Yun mengepalkan tangannya dan berseru. Huff, dia benar-benar berani keluar, wajah Yun He tanpa sadar menunjukkan cibiran mengejek. Saat ini, Leng Lingyan terluka parah, dan seluruh kelompok gunung Kun Liu terluka parah. Dalam situasi seperti ini, Chu Hen praktis mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mengambil pedang Tianye hari ini. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh meledak di langit. Raksasa Fang Clan lainnya memancarkan aura mengerikan dan agung. Matanya merah darah dan penuh kebencian saat menatap Chu Hen. Bajingan, beraninya kamu membunuhnya. Aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Setelah mengatakan itu, ia mengangkat cakar iblisnya dan menyerang Chu Hen. Di saat yang sama, Liu juga mulai bergerak. Dia menyapu aura yang luas dan kuat dan melancarkan serangan. Wajah cantik Leng Lingyan berubah. Saat dia hendak melangkah maju untuk membantu, suara tenang Chu Hen terdengar. "Mundur sedikit." Anda, Leng Lingyan terkejut. Dia mengangkat matanya yang indah dan melihat profil samping wajah tampan Chu Hen. Ada ketenangan dan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Dia segera mengangguk. "Kamu." Sebelum kata "hati" keluar dari mulutnya, lapisan riak segera muncul di udara. "Aduh!" Seiring dengan kilatan cahaya, Chu Hen langsung menghilang dari tempat aslinya. Dia memimpin dan menyerang raksasa dari klan Fang. Selain itu, dia mengabaikan dukun kekuatan yang menyerangnya dari belakang. Aduh, aku tidak akan gegabah kali ini. Raksasa Fang Klan mengeluarkan raungan seperti binatang. Karena dia telah dikalahkan oleh Chu Hen di platform pencarian abadi, dia tidak menahan diri kali ini. Dia melepaskan kekuatan garis keturunan Fang Klan secara ekstrim, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Mati. Berdengung. Raksasa Fang Klan mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke arah Chu Hen. Zhen Yuan yang perkasa menutupi seluruh lengannya, seolah-olah ia terbakar dengan lapisan api iblis yang mendominasi. "Kemanapun ia pergi, semuanya hancur menjadi ketiadaan." Namun, Chu Hen tanpa ekspresi, matanya dingin dan kejam. Mengondensasi telapak tangannya, rumbel tiannya blade segera berkembang dengan cahaya perak yang menyilaukan. Seberkas cahaya meluncur melintasi tubuh bilahnya, dan ruang hampa di atasnya segera diselimuti oleh nebula. Badai datang dan disertai dengan auman harimau yang menggemparkan dunia, seekor harimau putih bertaring tajam yang mendominasi tiba-tiba muncul di belakang Chu Hen. Pupil matanya yang sedingin es memandang rendah semua makhluk hidup, dan kekuatan ganas dari zaman kuno menekan segala sesuatu ke segala arah. Mengaum. Harimau mengaum di Gunung Zong, menimbulkan gelombang yang mengamuk. Dalam sekejap, Chu Hen memegang pedangnya di kedua tangannya dan menyerang bagian tengah telapak tangan kanan raksasa Klan Fang dengan tusukan langsung. Bang Begitu keduanya bertabrakan, itu seperti persimpangan pegunungan, dan hujan cahaya berdarah melonjak ke langit. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan nyaring raksasa Fang Clan. Ah, keluar dari sini. Bang, bang, bang. Tulang yang patah beterbangan, daging dan darah pecah. Murid semua yang hadir menyusut. Mulai dari telapak tangan, lalu lengan bawah, lalu siku. Lengan raksasa klan Fang meledak inci demi inci, seperti pilar batu lapuk yang dihantam kekuatan guntur. Itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Chu Hen tampaknya telah berubah menjadi binatang buas kuno, dan pedang tianya melancarkan serangan yang tak terhentikan. Ah! Hanya dalam sekejap mata, seluruh lengan raksasa Fang klan hancur berkeping-keping. Dan detik berikutnya, Chu Hen, dikelilingi oleh cahaya pedang yang menyilaukan, telah berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus dada dan punggung raksasa klan Fang. Ledakan! Darah turun lagi, dan tubuh besar raksasa klan Fang segera meledak berkeping-keping di kehampaan. Adegan berdarah itu menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Kemunculan keji dalam waktu kurang dari 10 detik, dia telah membunuh dua ahli klan Fang yang berada di alam mendalam bumi tingkat kelima. Hal ini secara langsung membuat dukun kekuatan marah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak layak menjadi keturunan Dewa Suci. Dewa Suci, lelucon yang luar biasa. Chu Hen memegang pisau di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya dengan ringan. Serangkaian rune indah yang menyerupai kupu-kupu roh menempel di ujung jarinya. Alisnya dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Kalian kelompok barbar berani menyebut diri kalian sebagai keturunan, Dewa Suci. Memakan darah manusia, melahap daging manusia, klan yang rendah dan tidak bermoral, hanya neraka-neraka yang cocok untukmu. Diam, nama dewa suci bukanlah sesuatu yang bisa dihujat oleh orang bodoh sepertimu. Garis keturunan, dewa klan Fang, milikku abadi. Berdengung begitu dia selesai berbicara, tubuh dukun kekuatan mengembang lagi, dan kabut berdarah aneh keluar dari tubuhnya. Wajahnya menjadi terdistorsi, dan dia berubah menjadi wajah hijau dengan taring tampak seperti iblis dari neraka. Aura menakutkan itu seperti gunung, dan membuat orang tidak bisa bergerak. Melihat hal ini, orang-orang dari Gunung Kunliu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi muram. Hanya dukun kekuatan saja sudah begitu kuat, apalagi Xiao Mang yang sedang menunggu kesempatan. Situasi hari ini lebih buruk daripada baik. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan kepada dewa klan Fang. Gemuruh. Dukun kekuatan yang ukuran tubuhnya berlipat ganda seperti raksasa yang menutupi langit. Dia membuka mulutnya yang dipenuhi taring, dan kekuatan isap yang kuat meledak. Dalam sekejap, semua jenis energi di dunia dengan cepat berkumpul di mulutnya, dan berubah menjadi bola giok keruh. Wah! Ceritan yang memekakkan telinga terdengar, dan dukun kekuatan menatap Chu Hen dari atas. Kemudian, bola giok keruh di mulutnya seperti meteorit yang jatuh dari sembilan surga, menyebabkan dunia bergetar saat terbang menuju Chu Hen. Bayangan hitam menutupi langit, menyelimuti bumi. Energi yang sangat gelisah dan penuh kekerasan dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Leng Lingyan, Lin Yuman, dan yang lainnya terkejut. Xiao dari dinasti surga tersenyum dingin, heh, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun lagi. Gelombang udara yang kuat bersiul di bumi, dan tekanan yang mengerikan datang. Namun, pada saat ini, Chu Hen menjentikan jari kirinya, dan rune mempesona yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke segala arah. Array rune aneh yang membentang 100 meter tiba-tiba muncul di bawah Chu Hen tanpa peringatan apapun. Rune misterius itu saling terkait satu sama lain, berwarna-warni dan cemerlang. Apa? Dia juga seorang Master Tato Bumi. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya orang-orang dari kekuatan lain yang terkejut, tetapi bahkan orang-orang dari Gunung Kunliu pun terkejut. Kapan Chuhen menjadi Master Tato Bumi? Tidak ada yang tahu. Tanpa waktu untuk berpikir, di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, susunan rune besar yang tampak seperti cakram dewa melepaskan ribuan sinar cahaya. Tangan Dewa Bumi. Ledakan. Saat bola giok keruh yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya akan mendarat, Tangan batu raksasa yang sangat kuat tiba-tiba terbang keluar dari susunan rune. Tangan raksasa itu terdiri dari bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Bang. Dalam sekejap, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan. Bola giok yang dipenuhi dengan segala jenis energi agung membombardir tangan batu raksasa itu. Yuan Sejati yang ganas dan energi Reiki yang dahsyat bagaikan dua tsunami yang menyatu, mengguncang langit dan bumi, memicu gelombang amukan yang membumbung ke langit. Gemuruh Ruang dalam radius 10.000 meter seakan bergetar, dan puing-puing yang memenuhi langit bagaikan segerombolan belalang, menutupi langit dan menutupi bumi, disertai gelombang kuat udara yang melonjak ke segala arah. Keke. Liwu tertawa gila-gilaan, saya ingin melihat berapa kali Anda dapat memblokir saya. Aku mendapat perlindungan dari garis keturunan, Dewa Naga, kamu tidak bisa menyakitiku, hahaha. Huff, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Suara dingin terdengar langsung dari depan. Swash swash swash, detik berikutnya, tujuh rantai logam berkilauan keluar dari hujan puing. Tujuh rantai logam itu menari-nari seperti naga dan ular, memanjang tanpa henti, bergerak menembus hujan puing-puing. Mereka segera sampai di depan Liwu dan melingkari tubuhnya. Pada saat itu, tubuh Liwu telah mencapai ketinggian lebih dari 2.000 kaki. Meski kecepatannya tidak berkurang, targetnya terlalu besar. Beberapa rantai logam segera melilit pergelangan kaki, lengan, dan pinggang Liwu. Huff, kamu ingin menjebakku hanya dengan ini. Terlalu naif. Kabut darah melonjak di sekitar tubuh Liwu, dan otot-ototnya menonjol. Beberapa rantai logam yang melilitnya segera mengencang, seolah-olah akan putus kapan saja. Pemandangan yang mengejutkan itu seperti rantai bintang yang menjebak iblis ganas. Namun, kekuatan iblis ganas ini benar-benar menakutkan. Zaza Pada saat itu, serangkaian petir hitam melesat ke tujuh rantai logam, dan kekuatan petir gelap yang pekat langsung disalurkan ke tubuh Liwu melalui rantai logam. Tubuh Liwu bergetar, dan kilat hitam tak berujung menyelimuti dirinya seperti jaring listrik. Ah! Dampak kuat arus listrik menyebabkan mata Liwu melebar karena marah, dan menjadi merah. Ini! Semua orang yang hadir mengerutkan kening, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Xiao Mang dari dinasti surga diam-diam terkejut. Kemudian, tubuhnya bergerak, dan dia meninggalkan Lin Yuman. Dia melambaikan kapak pengiris sucinya dan bergegas menuju medan perang. Tidak baik. Jelas tidak bagus. Xiao Mang tidak bisa lagi duduk diam. Pion tanpa nama bernama Chu Hen ini sama sekali bukan orang baik. Namun, sebelum Xiao Mang bisa menghentikannya, seberkas cahaya melesat melintasi langit. Chu Hen, yang diliputi oleh kekuatan petir gelap, telah tiba di depan Liu. Aku minta maaf untuk memberitahumu. Hari ini, bahkan apa yang disebut, Dewa Li, tidak bisa menyelamatkanmu. Suara dingin itu seperti penghakiman dari malaikat maut. Ekspresi Liu berubah drastis, dan perasaan bahaya menyelimuti hatinya. Dengan tergesa-gesa, dia berjuang sekuat tenaga, dan bergegas ke atas dengan sekuat tenaga. Zaza, seperti seruan nyaring jutaan burung petir, petir hitam yang dahsyat menutupi pedang Tianye. Mata Chu Hen menjadi dingin dan dia memegang gagang pedangnya dengan kedua tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkan pedang dingin itu ke perut Liu. Jutaan sambaran petir berkeliaran sembarangan. Segera, Chu Hen memegang Tianye Blade dengan kedua tangannya dan dengan bilahnya menghadap ke atas, dia menggunakan kekuatan Heaven Punishing Blade dan mendorong ke atas dengan cepat, menempel di dekat tubuh lawannya. Mendesis. Suara daging yang dipotong bagaikan simfoni yang indah, dan suara darah yang menari-nari di tiup angin terdengar sangat ceria. 819. Hai. Suara daging yang dipotong terjalin menjadi melodi yang indah. Suara darah segar yang menari-nari di angin sangat ceria. Bila sedingin es yang ditutupi dengan petir hitam langsung menembus perut tubuh besar streng saman dan dengan cepat mendorong ke atas, terus-menerus menghancurkan tubuh streng saman. Pedang tanpa ampun itu tak terhentikan, auranya menembus langit. Darah merah menari-nari di udara, membentuk bentuk bunga yang sedang mekar. Tubuh kekuatan Saman bergetar hebat. Matanya merah, dan jeritan sedihnya bergema di seluruh langit dan bumi. Ah! Dukun kekuatan berjuang sekuat tenaga. Bang bang bang! Beberapa rantai cahaya bintang yang melilit tubuh Strength Saman langsung hancur. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang tianya di tangan Chu Hen menembus organ dalamnya dan memotong sumsum -sum tulangnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya, luka besar yang membentang 100 meter muncul di tubuh besar Strength Saman. Luka mengerikan itu berlumuran darah segar, seperti jurang. Organ dalam terlihat jelas. Pemandangan yang begitu mengerikan dan ganas membuat semua orang merinding. Jika penampilan luar dukun kekuatan itu seperti iblis, maka Chu Hen saat ini seperti dewa kematian yang dingin dan tanpa ampun. Kekejamannya menyebabkan hati semua orang bergetar. Ah. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan klan Liao, mustahil baginya untuk mengabaikan cedera yang begitu parah. Kemarahan, kedengkian, dan ketakutan Segala macam emosi melonjak di wajah terdistorsi sang dukun kekuatan. Xiao Mang, bantu aku membunuhnya. Dia tidak berdaya untuk terus bertarung dan hanya bisa mengandalkan bantuan Xiao Mang dari dinasti keturunan surga. Meskipun Xiao Mang sudah bergegas, jaraknya sudah terlalu jauh untuk dia bantu. Aku sudah mengatakan bahwa meskipun Dewa Liaomu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara acuh tak acuh itu adalah keputusan Dewa Kematian. Sosok Chu bergerak, dan dia terbang di atas dukun kekuatan. Dia mengangkat pedang tianya dengan kedua tangannya, dan pola cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti api putih yang mekar. Niat membunuh. Tidak ada keraguan dalam niat membunuh. Terkuburlah di reruntuhan ini. Berdengung. Saat suaranya jatuh, cahaya pedang sepanjang seribu kaki menebas dari langit, dan kekuatan di kedua sisi dunia menumpuk seperti gelombang badai. Murid kekuatan dukun berkontraksi hingga seukuran ujung jarum, wajahnya yang terdistorsi dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tidak. Bang. Lingkaran cahaya yang melonjak bercampur dengan bau darah dan angin saat menyebar. Hati semua orang bergetar ketika tubuh dukun kekuatan, yang tingginya hampir 200 meter, langsung terbelah menjadi dua oleh pedang Chu Gemuruh. Itu seperti gunung yang runtuh, mengirimkan hujan darah dan daging. Shock, gemetar. Dalam sekejap, dia telah membunuh tiga ahli klan Liao. Prestasi luar biasa ini benar-benar mengejutkan seluruh platform pencongkel abadi. Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Surga mengerutkan kening, orang-orang dari puncak bambu surgawi menggelengkan kepala, dan bahkan para murid Gunung Kun Liu pun tercengang. Leng Lingyan mengepalkan tangannya dengan ringan saat dia menatap sosok muda dengan sikap yang luar biasa, dan matanya dipenuhi dengan jejak kejutan yang menyenangkan. Kemudian, wajah cantik Leng Lingyan berubah, dan dia berteriak, Chu awasi punggungmu. Apa? Semua orang terkejut. Mereka hanya melihat bayangan kapak yang cepat dan ganas, seperti seberkas cahaya mengejar bulan, menebas ke arah Chu di balik bayangan kapak, ada bayangan buram. Mata Chuhen menjadi dingin saat dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Kekuatan Tianya Sabre yang seperti kilat tidak ada bandingannya, dan itu langsung menghancurkan bayangan kapak. Bang! Cahaya dan bayangan yang indah itu seperti pecahan kristal es, memenuhi langit dan berceceran di mana-mana. Detik berikutnya, wajah dingin dan galak muncul di depan mata Chuhen. Huff, aku benar-benar meremehkanmu. Mati untukku seluruh tubuh Xiao melonjak karena permusuhan, dan dia sama ganasnya dengan binatang buas. Dia memegang kapak pembelah suci tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kapak itu bersinar terang, seolah-olah dia sedang memegang logam surgawi. Menghadapi Xiao yang mengancam, mata Chu Hen tenang, dan dia tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan mengayunkan pedang tiannya, langsung menghadapi serangan itu. Bang! Kapak pembelah suci, yang diselimuti oleh cahaya kemasan yang menyilaukan, berbenturan dengan pedang tiannya, yang menelan dan menyemburkan petir hitam yang gelisah. Dalam sekejap, energi vital yang dahsyat melonjak ke langit, dan cahaya serta bayangan kacau muncul di antara keduanya, menyebabkan ruang terdistorsi. Cici. Dengeng dengungan. Percikan api beterbangan saat bilah dingin dan ujung tajam kapak saling bergesekan. Keduanya seperti dua ekor lembu jantan yang bertarung, tidak memberi jalan satu sama lain, dan mereka melawan satu sama lain dengan kekuatan tersembunyi mereka. Xiao Mang menatap tajam ke wajah tenang Chu Hen, dan suara yang dalam keluar dari tenggorokannya, Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Namun, setelah mendengar ini, senyuman sembrono muncul di sudut mulut Chu Hen. Dia menatap langsung ke mata orang lain, dan berkata dengan tenang, karena kamu begitu percaya diri, mengapa kamu takut? Takut. Xiao Mang mengerutkan kening, huff, bercanda sekali, kenapa aku harus takut padamu? Ketakutan sudah membuatmu kehilangan ketenangan pikiran. Chu Hen masih tenang dan tenang, dan matanya yang seperti obor menunjukkan ketajaman pedang. Mengaum. Segera setelah itu, auman harimau yang memekakkan telinga bergema dari dalam tubuh Chu Hen. Bas-bas, ditemani oleh keganasan yang kuat dan tak tertandingi, seekor harimau putih bertaring tajam yang mengejutkan segera muncul di belakang punggung Chu Hen. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan langit menjadi gelap. Tekanan yang sebanding dengan tsunami dari jurang mengalir ke arah Xiao Mang, dan ekspresi Xiao Mang tiba-tiba berubah. Matanya yang gemetar tiba-tiba memantulkan sepasang mata ungu yang dalam dan jahat. Ini. Segala sesuatu di dunia ini seakan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Langit dan bumi berputar, dan semua suara menjadi sunyi. Xiao si Mang sepertinya melihat kematiannya sendiri di mata Chu Hen. Itu adalah akhir yang menyedihkan seperti dukun kekuatan, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Takut. Itu adalah ketakutan yang tulus dan tulus. Tidak. Tatapan Xiao si Mang berubah tajam, dan kebencian yang kuat serta niat membunuh sekali lagi meledak dari tubuhnya, kamu terlalu naif. Jika kamu mengira aku hanya berada di level ini, maka kamu salah besar. Begitu dia selesai berbicara, Harimau putih bertaring tajam di belakang Chu Hen mengeluarkan raungan, dan kekuatan agung dari kekuatan tersembunyi hancur. Bang! Lapisan cahaya transparan beriak di angkasa, dan Xiao Mang lengah. Tubuhnya bergetar, dan dia segera meninggalkan posisi semula dan mundur ke bawah. Dalam konfrontasi pertama ini, Xiao Mang berada dalam posisi yang dirugikan. Xin Gu, Bai Nian, dan orang-orang lain dari dinasti surga bersatu semuanya merasa ada yang tidak beres. Pada saat berikutnya, gelombang energi yang sangat marah tiba-tiba melonjak. Itu, itu. Pandangan semua orang berkumpul di tempat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka melihat Chu mengangkat salah satu tangannya ke arah langit. Kelima jarinya terbuka, dan puluhan ribu sinar bintang keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat berputar dan berkumpul di tengah telapak tangannya. Dengeng dengungan. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul di telapak tangan Chu dan dikompres menjadi sebuah bola. Langit bergetar dan dunia berputar. Sepertinya ada tornado yang terbentuk antara langit dan bumi. Semakin banyak kekuatan dari tujuh bintang yang terkompresi menjadi satu, dan dalam sekejap mata, sebuah bola spiral besar muncul di depan mata semua orang. Sinar cahaya mengikuti perputaran bola, dan Chu Hen tampak seperti sedang memegang bintang di tangannya, dan auranya mengguncang langit. "Apa kepadatan daya yang mengejutkan? Hanya siapa dia? Dia benar-benar dapat memampatkan esensi sejatinya hingga tingkat ini." Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan kekuatan-kekuatan yang ditransmisikan dari bola tersebut. Orang-orang dari dinasti surga bersatu bahkan lebih terkejut lagi. Bantu kakak senior Xiao Mang. Cepat. Bajingan, berhenti sekarang juga. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang-orang dari dinasti surga bersatu dengan cepat terbang untuk membantu Xiao Mang. Wajahnya sudah berubah menjadi hijau, dan pada saat yang sama, dia dengan keras meraung, "Kamu ingin mengalahkanku dalam mimpimu." Berdengung. Mata Xiao Mang memuntahkan api, dan aliran kekuatan yang tak ada habisnya mengalir ke kapak pemotong suci. Sesaat kemudian, Kapak pemotong suci dengan cepat membesar, dan dalam sekejap, lebarnya menjadi puluhan meter. Juga pada saat yang sama, mata Chu Hen berkedip-kedip dengan cahaya bintang. Dengan kekuatan surga di telapak tangannya, dia mengguncang kekuatan bintang-bintang dan melemparkan bola besar itu keluar. Merak bunuh, sungai bintang kacau. Gemuruh. Itu menghancurkan bumi, menghancurkan bumi, dan menghancurkan bumi. Bola energi raksasa yang telah dikompresi oleh gelombang kekuatan bintang tujuh jatuh seperti meteorit dari langit, langsung menuju ke arah Xiao Mang di bawah. Tekanan yang tak ada habisnya seperti gelombang besar, dan kapak pemotong suci di depan Xiao Mang segera ditelan oleh cahaya bintang yang mengerikan. Ekspresi Xiao Mang berubah drastis, dan ekspresi yang muncul di wajah Liu sebelumnya muncul sekali lagi. Ledakan. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget semua orang, bola merak bersama dengan tubuh Xiao Mang menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Gemuruh, petir terjalin, ledakan bintang surgawi. Ratusan juta batu langsung membubung ke langit, dan energi mengerikan meledak dalam sekejap. Tanahnya retak, dan bebatuannya hancur menjadi bubuk. Buntut dari hirup pikuk gelombang udara menyapu ke segala arah, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kakak senior Xiao 820. Gemuruh. Tanah di platform pengamatan abadi retak seperti letusan gunung berapi. Gelombang cahaya bintang yang tak berbatas menyapu ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, bebatuan itu pecah sedikit demi sedikit dan membubung ke langit seperti segerombolan belalang. Bang, Bang, bang! Orang-orang dari Istana Kerajaan Surga yang datang untuk membantu Xiao Mang menjadi lengah. Tidak ada yang menyangka langkah Chu Hen memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan terlempar sambil muntah darah. Dunia berguncang dan langit kehilangan warnanya. Pemusnahan merak, pecahnya sungai bintang. Ini adalah Kitab Suci Bintang Tujuh Tingkat keenam, jurus pembunuhan terkuat di Bab Merak. Itu memampatkan kekuatan tujuh bintang hingga maksimum dan langsung meledakkannya untuk membentuk kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada gabungan kekuatan dari lima gerakan pembunuhan sebelumnya. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Leng Lingyan, Sulang, Lin Yuman, Yun He, dan yang lainnya semuanya terkejut. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, sebuah kawah melingkar besar dengan kedalaman 100 meter muncul di mata semua orang. Gelombang udara yang bergejolak melonjak secara tidak sengaja. Di dalam lubang pembuangan, Sesosok tubuh babak belur berlumuran darah, pakaiannya compang kemping, dan auranya sangat lemah hingga hampir hilang. Dia berbaring di sana seperti anjing mati. Hai! Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Terkejut. Kejutan mutlak. Orang-orang lain dari Istana Kerajaan Langit sudah pucat ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mundur. Singu buru-buru berteriak. Apakah itu kakak senior Xiao Mang? Bai Nian dengan ragu berseru. Kita tidak bisa menyelamatkannya, ayo pergi. Segera? Sindu menutupi dadanya dengan satu tangan dan menekan amukan darah di tubuhnya sambil berbalik untuk pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Bai Nian dan yang lainnya juga meninggalkan Xiao Mang dan segera pergi. Melihat kelompok dari Istana Kekaisaran Surga yang melarikan diri, orang-orang dari pasukan lain sedikit banyak menunjukkan ekspresi jijik. Huff, sekelompok pengecut. Sulang mendengus dingin, tetapi karena lukanya sendiri, orang-orang dari Gunung Kunliu tidak mengejarnya. Jika tidak, dengan tindakan yang dilakukan oleh Istana Kekaisaran Langit hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan dibiarkan hidup. Saat aliran udara yang kacau menjadi tenang, kerumunan orang dari berbagai kekuatan juga perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Tapi pandangan semua orang terhadap Chu Hen menjadi sangat hati-hati. Dia jelas hanya berada di alam mendalam Bumi tingkat keempat, tapi dia begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh seseorang di alam mendalam Bumi tingkat keenam. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Anda kalah. Chu Hen menatap Xiao Mang yang sekarat. Jika bukan karena Saint Slicing Axe yang menghalangi di depannya, Xiao Mang akan mati karena serangan itu. Hehe, hehe. He. Pada saat ini, Xiao Mang benar-benar mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan memperlihatkan seteguk gigi putih yang dingin, bunuh, bunuh aku. Jangan, jangan berpikir kamu juga akan mendapatkan kemudahan. Jangan lupa, perjalanan ke domain surga sunyi kuno belum berakhir. Seseorang akan membalaskan dendamku, hahaha. Xiao Mang mengucapkan kalimat terakhir. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk merangkak, dan kekuatan kekerasan dan kekacauan mengalir ke seluruh tubuhnya. Wajahnya yang mengerikan dan bengkok dipenuhi keganasan. Bukan kata terakhir yang buruk. Tatapan Chu Hen setenang air. Seiring dengan suaranya yang acuh tak acuh, seberkas cahaya pedang menyapu dari ujung jarinya dan langsung berubah menjadi pilar pedang tajam yang jatuh. Bang, suara teredam terdengar, darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Xiao Mang meledak berkeping-keping. Murid semua orang tanpa sadar gemetar, dan rasa dingin yang tak terlukiskan merayapi hati mereka. Mereka awalnya mengira Chu Hen akan merasa was-was dan membiarkan Xiao Mang pergi. Bagaimanapun, kekuatan dinasti surga bersatu ada di sana untuk dilihat semua orang. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan tetap begitu kejam dan tegas. Bang! Debu beterbangan di mana-mana, lumpur dan batu berjatuhan seperti hujan. Us! Di lokasi kematian Xiao Mang, seberkas cahaya memancar dan terus mendarat di tangan Chu Hen. Itu adalah senjata Xiao Mang, Saint Slicing Axe. Merasakan kekuatan kekerasan di dalam Saint Sleeching Axe, riak muncul di mata Chu Hen. Ini adalah harta karun yang cukup bagus. Apa kamu baik-baik saja? Chu Hen melintas di depan Leng Lingyan, yang terakhir menggelengkan kepalanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Matanya yang jernih melonjak dengan ekspresi samar. Kemudian, keduanya mendarat di tebing gunung, dan murid-murid Gunung Kun Liu berkumpul. Kakak senior Lingyan, kakak muda Chu Hen. Cedera kakak senior dan Sen sangat serius. Sulang dan Ling Tao memegang bahu dan Zen dan berkata dengan cemas. Chu Hen sedikit mengernyit. Gara-gara dia, tim mengalami banyak kekalahan dalam pertarungan ini. Hampir setengah dari tim tewas, dan semua orang terluka. Chu Hen mau tidak mau merasa sedikit menyesal. Ini adalah obat penyembuh yang ditinggalkan Hua sue untukku. Ki Teng, yang juga terluka, dengan cepat mengeluarkan botol giok kecil. Aku juga memilikinya, Lu Qi juga berkata. Tidak mudah bagi Kiteng dan Luki, yang berasal dari benua seratus kerajaan dan memasuki domain surga sunyi kuno karena Chuhen, untuk dapat bertahan dalam pertempuran semacam ini. Namun, setelah begitu banyak perubahan dan pertempuran, keduanya juga terus tumbuh dan bertransformasi. Ayo gunakan ini, efek dari embun seratus bunga lebih ringan. Pada saat ini, suara wanita yang lembut terdengar dari belakang. Semua orang terkejut pada awalnya. Itu tidak lain adalah orang-orang dari Heavenly Bamboo Peak dan Yu Yun yang dipimpin oleh Lin Yuman. Sejujurnya, para murid Gunung Kunliu tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Puncak Bambu Surgawi, namun mereka menyukai Lin Yuman. Bagaimanapun, Lin Yuman bersedia membantu mereka ketika mereka dikepung oleh musuh. Leng Lingyan mengangguk sedikit dan menunjuk ke sulang. Sulang kemudian mengambil botol itu dari tangan Lin Yuman dan mengeluarkan pil untuk dikonsumsi dan sen. "Terima kasih," Leng Lingyan berkata dengan lembut. "Kamu tidak harus bersikap sopan padaku." Lin Yuman tersenyum dan menatap Chu Hen. Dia kemudian berkata kepada Leng Lingyan, "Kapan kita harus ngobrol?" Tentu, tapi aku khawatir kita harus menunggu sampai kita meninggalkan wilayah surga kesunyian kuno. Oke, kalau begitu kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kamu juga. Setelah obrolan sederhana, Lin Yuman siap berangkat bersama grup. Namun, saat dia berbalik, sebuah suara berat menghentikannya. Saudari Muda Lin, masih ada hal lain yang harus kita lakukan. Oh. Lin Yuman berbalik dan menatap Yun He. Dia terkejut pada awalnya, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Bukan hanya dia, masyarakat Gunung Kunliu pun langsung bereaksi. Pedang Tianyai. Harta Karun Yu Semua orang mengutuk dalam hati mereka. Yun He ini sebenarnya bukan orang baik. Bukankah dia mencoba mempermalukan Lin Yuman dengan menyebutkan ini sekarang? Jika Chu Hen tidak memberikannya kepada mereka, siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, tatapan mendalam Chu Hen tertuju pada Yun He. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah dan dia gemetar hebat. Dia langsung menyesal menjadi orang yang sibuk. Chu Hen bahkan berani membunuh Xiao Mang, kenapa dia takut pada Yun Hei? Lin Yuman juga bisa melihat bahwa Chu Hen sedikit tidak senang. Dia segera tersenyum dan berkata, pedang tianya bukan lagi pedang tianya di masa lalu. Ketika kita kembali, aku akan melaporkan situasinya kepada para petinggi. Ketika saatnya tiba, aku akan berkunjung ke Gunung Kunliu. Seribu tahun yang lalu, pedang tianya adalah pedang jenderal terkenal Yu Yun, Bai Liki. Namun sekarang pedang karma telah menyatu dengan tombak dewa tetesan, dan ditambah dengan tempar dari kristal geosentris dan batu tinta pemeliharaan roh abadi yang digunakan untuk menyempurnakan artefak ilahi, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan pengetahuan Lin Yuman, tidak sulit untuk melihat bahwa pedang tianya telah ditingkatkan. Tunggu. Chu Hen memanggil Lin Yuman, yang hendak pergi. Apakah kamu punya saran lain? Seperti yang kamu katakan, pedang tianya bukan lagi pedang tianya di masa lalu, Chu Hen menatap mata jernih dan indah pihak lain dan berkata dengan tegas, jadi, bahkan jika kamu datang lagi, aku tidak akan menyerahkannya. Petik 2. Tanpa belas kasihan. Suasana menjadi canggung. Kemudian, Lin Yuman mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak marah. Sebaliknya, ekspresi Yun He menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kamu, jangan melangkah terlalu jauh. Namun, Chu Hen tidak melihat ke arah Yun He dan melanjutkan, dan kemudian, saya ingin menggunakan ini untuk bertukar. Hua. Dengan kilatan cahaya putih, mata semua orang berbinar. Karang berwarna merah darah muncul di tangan Chu Hen. Hati karang darah. Salah satu murid puncak bambu langit yang lebih berpengetahuan berkata tanpa sadar. Apa itu hati karang darah? Itu adalah harta pertahanan berskala besar. Bukankah kita melewati hutan berwarna merah darah ketika kita memasuki platform pengamatan abadi ini? Selama Blood Coral Heart ditanam di tanah, Hutan pertahanan semacam itu akan tumbuh. Sangat ajaib. Mata Lin Yuman bersinar dengan sedikit ketertarikan saat dia berkata dengan lembut, "Bagi sekte, hati karang darah memang merupakan hal yang baik. Namun, saya tidak terlalu yakin apakah ketua sekte kita akan menyetujui pertukaran itu." "Kamu bisa mencobanya. Jika tidak berhasil, datang dan temui aku untuk menaikkan harganya." Nada suara Chu Hen menjadi lebih santai. Lagi pula, menghadapi wanita yang lembut seperti Lin Yuman, dia benar-benar tidak sanggup membencinya. Baik-baik saja maka dengan itu, Lin Yuman mengulurkan tangan dan mengambil Blood Coral Heart dari tangan Chu Hen. Kemudian, dia bertanya dengan penuh minat, "Saya ingin tahu, hal baik apa lagi yang Anda dapatkan selain Blood Coral Heart?" Chu Hen tersenyum dan sedikit mengangkat tangannya, membuat isyarat tolong. Lin Yuman tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah berpamitan sederhana dengan Leng Lingyan, dia segera pergi bersama orang-orang di puncak Bambu Langit. "Saudara muda Chu Hen, tidak ada gunanya menukar hati karang darah dengan pedang Tianyai." Begitu penduduk puncak bambu langit pergi, penduduk Gunung Kunliu menghela nafas kasihan. Itu benar. Jika kamu membawa hati karang darah kembali ke sekte kami, Master Kuil Pembantai Iblis pasti akan membantumu menjaga pedang Tianye. Sayang sekali, jika kita memiliki hati karang darah, pertahanan Gunung Kunliu kita pasti tidak dapat ditembus. Terutama serangga beracun yang dibesarkan di Aula Pemurnian Darah, tidak ada satupun dari mereka yang bisa terbang. Namun, Chu Hen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dari sudut pandangnya, Rugi atau tidak, layak atau tidak, bukanlah hal yang sama. Selama tianya sabre cocok untuknya, itu sepadan. Tentu saja, ada alasan lain untuk melakukan hal tersebut. Ia tidak ingin menempatkan Leng Lingyan dalam posisi sulit. Memberikan hati karang darah kepada Lin Yuman juga merupakan cara dia kembali dan berterima kasih padanya karena telah membantu Leng Lingyan. Leng Lingyan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melihatnya dan diam-diam berkata, terima kasih, kepada Chu Hen. Pertarungan di platform pencongkelan abadi telah berakhir. Orang-orang yang berkumpul di sana pergi satu demi satu. Sementara itu, di tebing beberapa mil jauhnya dari medan perang, dua pria parubaya dengan aura tenang berdiri dengan hormat di belakang seorang wanita muda. Sepertinya mereka sudah berdiri di sana sejak awal. Meski aura mereka tenang, namun tersembunyi begitu dalam. Mereka duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, memata-matai segalanya. "Saya tidak menyangka Gunung Kunliu memiliki bakat yang luar biasa," seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Orang lain bertanya, Nona Lan, apakah pohon spiritual segel abadi diambil olehnya? Wanita muda itu menggelengkan kepalanya, kebingungan muncul di matanya. Aku tidak tahu, pencapaiannya dalam seni rune hanya setingkat master tato bumi. Dengan kemampuannya, sangat mustahil baginya untuk melewati formasi empat kematian bumi dan surga dan mengambil yang abadi. Menyegel pohon spiritual dalam waktu sesingkat itu. Tapi, wanita muda itu berhenti dan bergumam pelan, orang ini memberi saya perasaan yang tidak dapat saya lihat melalui dirinya. Karena itu bukan dia, haruskah kita mencari di tempat lain?